Hai, assalamualaikum semua penonton YouTube Budi Channel dan juga para pendengar di platform YouTube Budi Channel dan di podcast kita juga di Budi Channel. Anda sekarang mendengar program terbaru kelolaan Budi yang kita namakan Borak Sini, Habis Sini. Di mana dalam program ini kita buat video podcast dan juga podcast lah. You guys boleh dengar kalau nak tengok kita orang punya ekspresi muka, time tetamu kita menangis, korang boleh dengar lah. Dan juga korang boleh tonton dekat YouTube Budi Channel. Kalau korang dalam tengah-tengah nak drive ke apa ke, bolehlah dengar di podcast, boleh dengar di Spotify dan juga di iTunes. Dan di mana program video podcast ini, Budi akan jemputlah tetamu ataupun selebriti untuk datang ke Studio Budi Channel. Alright, tetamunya tak semestinya selebriti ya. Malah siapa saja, individu ataupun teman-teman yang mahu meluahkan apa saja masalah mereka, yang nak cerita apa saja, yang nak kongsikan cerita-cerita sedih ke, cerita happy ke, cerita seram ke, cerita apa, jumpa hantu ke, tak kiralah apa saja boleh, asalkan ada kisah inspirasi dan juga teladan, pengajaran, orang kata sekurang-kurangnya cerita yang membangkitkan semangat pendengar-pendengar. Itu yang kita nak kongsikan di Borak Sini, Habis Sini. Borak Sini, Habis Sini. Alright, korang ingat tu, kita punya hashtag juga Borak Sini, Habis Sini. Ini adalah merupakan episod yang pertama di podcast Budi Channel untuk Borak Sini, Habis Sini. Sound effect sikit, tepuk. Alright, dan jika anda ada cadangan untuk senarai tetamu yang mahu dijemput, yang korang nak sangat ada di platform podcast ini, silalah hubungi Budi, terus ke email ke ataupun boleh email Budi, budi.gmail.com, atau boleh juga tulis di ruangan komen dekat saluran YouTube ini. Alright, so memandangkan ini episod pengenalan, episod yang pertama, maka Budi nak harapkanlah segala kelemahan ataupun segala kecelaruan kecoh sana sini sepanjang program ni, Budi nak minta maaf awal-awal lagi kalau ada sound tak best ke, video tak sing ke apa ke. So kita nak minta maaf, ini adalah episod yang pertama. Mungkin kita akan pertingkatkan lagi di episod-episod yang akan datang, dan untuk durasi Borak Sini, Habis Sini, mungkin kita akan panjangkan dalam sejam setengah ataupun dalam satu jam. Orang kata untuk ini adalah satu alternatif untuk korang yang suka mendengar, yang mungkin korang tengah jogging kan, bolehlah dengar podcast ini sebab dia dalam durasi yang panjang. So Budi harapkan untuk anda yang sedang menonton di YouTube Budi Channel, terima kasih banyak-banyak. Harapnya korang stay daripada awal sampai habis. Alright, mungkin korang ada cadangan untuk memantapkan lagi program ini, bolehlah kongsikan, silalah letak cadangan korang di dekat ruangan komen dekat bawah ini. Dan sekarang ini di Studio Budi Channel untuk episod pertama Borak Sini, Habis Sini, kita ada seorang penyanyi yang sudi bertandang. Jauh dia datang hari ini. Nah, ini dia, kita perkenalkan namanya Aidil Maula. Dia datang dari jauh ni guys, daripada selatan sana, berasal daripada Johor Bahru. Aidil, dan kalau sekali kita tengok muka dia, kau tengok betul-betul muka dia. Okay, zoom sikit, kita zoom sikit. Orang kata macam Haris Barber, tapi Budi tengok macam ada seorang pelakon Hollywood ni, muka macam dia, tapi lupa dia nama dia. I don't get idea. Idea tahu tak, tahu tak macam mana. Tapi kita bercerita secara lebih lanjut lagi, kita nak kenal siapakah sebenarnya Aidil Maula ini. Dan tapi yang penting, pernah dia pernah jadi model, kalau silap, kalau Budi Google dekat search dekat Google, dia pernah jadi model dalam video muzik Cemburu Nabila Razali. Wah. Okay Aidil, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya sangat-sangat-sangatlah happy dari, walaupun datang dari jauh untuk abang. Alright. To support abang for this very first orang kata podcast untuk Budi Channel, memang sangat-sangat berbesar hati lah bang. Alhamdulillah sihat. Abang sihat? Sihat. Walaupun semalam kita tidur agak lambat, dalam 2:30 pagi semalam, merupakan hari yang paling penting untuk orang kata finalis anugerah juara lagu yang telah berjaya menjayakan persembahan-persembahan di anugerah juara lagu ke-35 semalam. Haidi tanya pendapat kita, kita suka siapa. Alright, okay, apa-apa lagi dia boleh tanya kita dah.
Okay, pendapat kita, sebenarnya kita nak kita suka Gundah, lagu Gundah dan juga Aina Abdul. Lagu Gundah daripada Annie Zakri, sebab dia punya kita nantikan persembahan vokal dia yang mantap, ideal. Dan kalau pula Aina Abdul pun sama, cuma dia mesti ada something yang macam dia dah kata, dia mesti ada satu benda yang dia nak bawa dalam persembahan itu yang link dengan persembahan dia tahun lepas, yang kontroversi tu, yang dia kata dia nak macam nak bunuh diri, habis baju dia dipenuhi darah-darah merah semua. Dahsyat. So kita nak ucapkanlah tahniah untuk semua finalis malam. Kita akan bercakap lebih lanjut lagi dengan Aidil tentang anugerah juara lagu. Kita tanyalah nanti ya, apa pendapat dia. Dan kita ada video-video special di mana Aidil akan buat reaksi untuk 3 buah video yang Budi pilih. Nak tahu video dia, kita nantikan sampai penghujung rancangan. Sebelum itu, kita nak kenal dulu ni Aidil Maulam. Saya pun baru kenal Aidil Maulam juga, dan mungkin penonton-penonton kita di YouTube Budi Channel, siapa dia ni? First time tengok ni, nak kenal lah. Handsome lah dia, nak kenal dengan lebih lanjut. Okey, kita bagi peluang untuk Aidil cerita, bukan sedikit tau, banyak panjang lebar. Kita ada durasi 1 jam lebih bersama dengan Aidil hari ni. Okey, Aidil, ceritakan. Nama kita start nama dulu lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahmat Aidil Maulam Mat Yusof, berasal dari Johor Bahru, berumur 27 tahun. Masih single. Mati kena bagi tahu ke? Masih single. Okey, boleh dikenali Lee sebagai Aidil Maulam. So, macam mana nak teruskan ya? Macam mana Aidil start apa semua? Latar belakang dulu, berapa orang adik-beradik, keluarganya macam mana? Baik, okey. Okey, keluarganya biasa-biasa sajalah. Adik-beradik saya paling last, so paling manja lah dalam family tu bang. So macam semua benda kena tanya ibu apa. Tapi at one point sebenarnya, apa yang kita buat pun sebenarnya kita kena tanya parents kita juga kan. Restu ibu pun paling penting. Basically, masih ada? Masih ada, alhamdulillah. Masih ibu berumur 53, ayah berumur 57 tahun. Dan sekarang ni saya masih bekerja hakiki bang sebenarnya, 9 hingga 5, sebagai seorang business development manager dekat training provider company. So buat masa ni dekat Ampang. Okay. Tapi yelah, sejak ni kan dah work from home kan. So lepas tu lah saya balik Johor. At least parents ada, saya pun ada. So tak adalah diorang bosan dengan keberadaan, dengan tiadaan saya. Saya pun balik Johor lah untuk work from home. Dan alhamdulillah minggu ni saya telah diserap masuk pula, dipanggil semula untuk bekerja di office. Ya, betul bang. Something yang dah orang kata dah lama sangat duduk kerja dekat rumah, tiba-tiba nak pergi office pula. Tapi yang happynya, kita dapat jumpa kawan-kawan dekat office kan. Selama ni kita berzoom-zoom, guna aplikasi Zoom ataupun macam mana dekat meeting. Every week kita ada weekly meeting. So setiap hari Isnin ataupun hari Selasa memang kita orang kena update lah kerja-kerja persendirian. Tapi sebenarnya bang, actually okay je. It's depending on how much stress do you give untuk semua-semua worker, teamwork. Orang kata ada yang orang cakap macam okay, kerja tak secara berdepan ni susah sebab kita tak boleh communicate apa semua. Sebenarnya sekarang dah 2021 bang. So Zoom ada, Skype ada, Google Meet ada, semua ada. So boleh guna benda tu dan company-company boleh jalan seperti biasa, alhamdulillah. Dari segi persekolahan pula, macam mana? Secara ringkasnya. Nanti kan kalau sekolah ni banyak ni, daripada sekolah rendah tadika, dari sekolah rendah, sekolah menengah, kalau college, universiti ada. Secara ringkas lah, kalau nak cerita secara detail, mau 2-3 jam, bukan 2-3 jam lagi dah, 2-3 hari mungkin. Okay, secara ringkas. Okay, so sebenarnya sekolah menengah, saya belajar di sekolah menengah teknik di Johor Bahru, mengambil jurusan pembinaan. Dan kemudiannya saya continue lah sebab dah ambil pembinaan dekat sekolah teknik kan. Masa sekolah teknik tu saya masuk form 4 dengan form 5. So after that, ibu cakap okay, why don't you just sambung jadi sambung apa yang you dah belajar kat sekolah teknik ni, which is binaan. Binaan bermaksud architecture. So saya pun masuklah dalam jurusan arkitektur di Taylor Lakeside University dekat Subang Jaya. Setelah itu saya kerja sebagai seorang arkitek selama 2 tahun dan kemudiannya turun jurusan pula pergi interior designer. Dan masa tu adalah hiccups dalam kehidupan, macam ayah kurang sihat, so dia perlukan saya berada di samping mereka. So saya pun pulanglah ke Johor Bahru dan
baru tahun 2019 Disember yang saya masuk menjadi seorang training provider ni. So sampai sekarang lah alhamdulillah, dan itulah sebenarnya dengan apa yang saya lakukan sekarang ni, memang susah lah bang nak jaga dua benda dalam satu masa. Betul. Tapi at the end of the day, saya pun dah 27 tahun. Kalau saya tak buat sekarang, bila bang? Betul tak? So saya fikir-fikir macam, okay, kita ada, saya tak katalah 30 tahun tu sebagai satu, apa orang panggil eh, sebagai satu point untuk saya kata, oh 30 tahun aku dah tak boleh buat apa dah. Tidak bang, sebenarnya dia lebih kurang pada keyakinan diri tu makin usuh kalau kita tak start sekarang kan. So saya kata, okay, you know what, you dah try, lepas saya belajar dulu, saya dah try masuk mentor, saya try masuk AF, tapi bukanlah mentor malam. Berapa? Ha? Mentor, masuk mentor tahun berapa? Saya kurang, lebih kurang 2018 macam tu, tak silap saya. Under Abang Ajay under Syafinas. Tak silap saya. Kemudian saya dah cuba, dapatlah stage 4 alhamdulillah. Cumanya Syafinas cakap, ID boleh nyanyi tapi ID kena buka mulut sikit. So saya pun terima sebenarnya. Macam saya cakap sekarang ni pun, mulut memang kecil bang sebenarnya. So memang susah, agak susah sukar untuk saya actually praktikkan benda tu. Tapi saya boleh kata saya cuba lagi, tak give up, dan alhamdulillah ada orang yang mempercayai dengan apa yang kurang lebihnya saya ada ni. Dan selepas beberapa tahun kemudiannya, saya dijumpakan oleh seorang hamba Allah ni, nama dia Liza Ramli. Liza Ramli ni tak tahulah dari mana dia muncul ni. Lepas tu sebenarnya saya dikenakan daripada Kak Indah, Kak Indah Ruhaila. Okay. Juga seorang penyanyi di Malaysia. Dia kiranya rakan baik jugalah pada saya, dan dia tahu dengan apa yang saya ada, apa yang saya pernah buat, dia tahu yang saya nak menyanyi, dan dia tahu cerita-cerita yang saya dah masuk audition ni, audition tu, tapi yalah macam saya kata, rezeki belum sampai kan bang. So lepas saya jumpa, terus cerita ni mana panjang pula . Tak apa . Boleh lah tu. Okay. Lepas tu saya pun setelah dikenalkan dengan Liza Ramli ni, alhamdulillah Liza pun, saya tak tahulah apa yang dia percaya pada saya, ataupun dia apa kata, percayalah apa yang dia percaya, apa yang dia lihat, apa yang tertampak pada dia yang ingin membantu saya untuk menjadi seorang penyanyi dan penulis lirik. Dan akhirnya dia bawa lah saya jumpa producer, sebab saya dah tulis lagu tu bang, kalau abang tahu kan, abang tahu kan lagu Pedih tu. Ha, saya tulis lagu tu dalam 3 tahun lepas, 4 lah. Kalau lagu Pedih tu adalah lagu lama, lagu yang ditulis lagu sudah lama. Dah lama, baru 2020 baru dilaunchkan. Okay. Itu adalah single pertama ataupun iya saya bang, single pertama, memang very first single. So dari situ maybe mungkin dia nampak ada something lah about the song kan, sebab saya memang background saya tak ada, macam saya cerita tadi, saya dari architecture, dari interior design, so memang tak ada background dalam industri. Cuma mungkin rakan-rakan yang saya ada tu, contoh Nabila Razali ataupun Kak Indah, mungkin diorang lebih membimbing saya untuk macam, okay Aidil, you should try this, you know, benda ni boleh buat, you cuba-cuba. So tapi saya tak tahu ke mana atau di mana ataupun macam mana nak menyesuaikan atau memasukkan diri dalam industri tu. Sampailah macam saya kata tadi, saya jumpa Liza Ramli. So lepas uang, dia bawa saya jumpa seorang producer bernama Abang Rafiq dari Rafiq Concept. So alhamdulillah, alhamdulillah Abang Rafiq tu pun macam, oh okay, saya faham apa yang awak cuba portray. Saya cuma bagi dia macam reference, sebab saya tak tahu apa nak tekan, ting-tang-ting-tung, you know bang. Saya cuma buat macam, kawan saya main piano, nama dia Tengku Adiputra. Kawan saya main piano, saya cuma cari melody. You know, kita work together lah. Chemistry tu penting untuk jadikan sesuatu juga kan bang kan. So dalam pada masa yang sama, Abang Rafiq pun kata, okay apa reference ideal. Saya bagilah satu singer daripada, penyanyi daripada Indonesia bernama Gamaliel. So itulah Gamaliel. 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 G-A-M-A-L-I-E-L. Boleh bang, tak apa. Okay, dia tu seorang yang macam orang kata, nyanyian ni banyak bang. Dia very objektif. Cara nyanyian, cara lenggok dia, cara pembawaan lontaran dia kan. Tapi dia ni much more versatile lah. Dia boleh bawa macam-macam genre. So dia adalah salah seorang penyanyi yang saya look up untuk
bukanlah saya nak bekerjasama, maksudnya saya berinspirasikan dia lah, okay, dalam orang katalah kan. So dari situ terjadinya lah lagu Pedih ni. Sebab lagu ni cerita tak cerita sebenarnya masa tu patah hati bang. Putus cinta. Putus cinta. Itulah sebenarnya. Okay. Kita bercakap lebih lanjut lagi tentang video muzik dan juga single pertama, single sulung daripada Aidil Maula ini. Sekejap saja lagi. Okay, kita nak kenal juga dengan Aidil Maula ni, tentang dia punya karakter, orangnya macam mana, yalah sifat-sifat yang ada pada dirinya. Mungkin orang kata tak kenal maka tak cinta. So Aidil, pengenalan diri sikit tentang awak punya image, pembawaan diri, apa yang ada dalam diri awak. Okay. So sebagai seorang, saya lah Aidil Maula ni, saya sangat-sangatlah simple. Kalau abang tengok saya pakai pun, dia pakai sekarang simple. Boleh nampak datang studio Budi Channel, t-shirt warna putih, jeans ke slack je. So pendek kata simple lah, simple, ini basic simple bang. So asalkan saya, selesa betul? Betul, asalkan selesa dan bukanlah kata selekeh, tapi macam sedaplah mata memandang macam tu kan. So as long as presentable, sudahlah, cukuplah. Saya tak ada, orang kata tak ada rumit lah dalam saya kena dalam mengerjakan sesuatu pun. Saya lebih rela untuk memahami sama-sama pihak. Bukannya orang kata dengan cakap saja je, okay, ini kita buat macam ni, ini buat macam ni. Tidak, sebenarnya untuk melakukan sesuatu, kita kenalah ada sifat bekerjasama tu, toleransi bersama, barulah sesebuah projek tu terjadi secara saksama. Wah, hayat saya bang. Hayat power. Suara pun dah serak dah ni. Bukan bersorak pasal AJL 35. Kita tak pergi ke stadium pun boleh serak suara ni. Okay. Tak cukup tidur, itulah dia. Okay, mungkin ada karakter-karakter luar yang orang lain tak tahu pun pasal Aidil Maula ni. Ini nak kongsikan, mungkin boleh gariskan 3 ataupun 5 sifat yang mungkin orang tengok Aula yang macam ni, tapi bukan. Macam Budi, orang tengok macam, kau ni macam muka ketat, tak senyum, mesti tak sombong kan? Macam tu kan? Okay, contoh. Tapi sebenarnya apa, orang belum kenal kita lagi kan? Bila dah kenal, 2-3 minit, warm up sikit, baru kenal. Mungkin Aidil Maula ni, mungkin boleh cerita, awak tak kenal saya sebenarnya, tapi you don't judge by its cover. Gitu. Okay. Macam saya cakap tadi, you may see me happy ataupun macam, yelah, like I say, I'm very plain. Saya pakai baju putih, seluar slack, kasut hitam. Sangat-sangatlah simple. And then, saya rasa personality tu sangatlah penting bang, untuk orang menyukai seseorang. Bukanlah saya, contohlah orang-orang lain pun, kalau saya jumpa abang, jumpa siapa-siapalah, personality yang sell sebenarnya, betul tak? Betul. So memang kalau kat luar, saya tak tahulah, saya tak diajar, tapi alhamdulillah mungkin cara pembelajaran, cara saya dididik membesar daripada ibu dan ayah, mungkin terjerumus dengan cara saya bercakap atau berhadapan dengan seseorang. So macam saya tahulah mana limitation saya, saya tahulah mana perilaku yang saya boleh atau tak boleh buat kan. Tapi kalau abang kata yang orang tak tahulah kan, sayalah orang yang paling sangat insecure in a way of, betul ke aku buat tadi, betul ke yang aku gerak tu, note tu tadi okey tak ni, yang tanyalah orang kat sebelah ni yang dah. Awak seorang lah yang terlalu detail sikit lah. Ataupun boleh kita terjemahkan, awak kenapa gelap? Awak seorang yang was-was ataupun macam nak make sure benda tu perfect, is like? Tak adalah perfect sangat abang, tapi cumanya macam kita secara baiknya mestilah kita nak semuanya, everything that has been planned, beratur secara apa jelas ataupun as planned kan. Tapi saya tak kata yang macam tak jadi ni, aku tak boleh, aku nak buat lagi, saya tak ada. Sebenarnya macam saya cakap tadi, toleransi. Sama-sama kita buat sesuatu tu, insyaAllah okey lah. Yang penting ikhlas bang. Tu je. Okey, kita nak tanya Aidil, kenapa pilih bidang nyanyian sebagai satu orang kata pekerjaan? Betul. Mungkin Aidil nak share, kenapa pilih bidang nyanyian ni? Okey, kenapa pilih bidang nyanyian? Sebenarnya macam saya cakap kat, okey, sebenarnya saya belum cerita kat abang lagi lah. So masa saya sekolah
Masa saya sekolah, budak sini habis ni. Masa saya sekolah rendah dulu, saya dah start masuk choir, choral speaking, choral speaking, apa lagi, teater apa semua tu. So memang saya dari kecil dah pernah masuk all this creative side. Creative side of me memang dah ada. Lagi pula nak tambah cerita, sebenarnya my mom is a nurse. So bila nurse tu, kadang-kadang kan ada hari kebudayaan dekat hospital. So dia pun adalah seorang yang terjerumus dengan part-part seni ni tau. So saya rasa sedikit sebanyak benda tu membawa kepada saya. Bukanlah dari segi tarian, tapi dari segi nyanyian pula. So bila dari sekolah tu saya dah mula, bila sekolah menengah pun saya dah masuk competition sekolah. Saya tak adalah tapau bang, cumanya macam adalah nombor 2, nombor 3, nombor 1 sesekali. Adalah. Sebagai pelajar yang orang kata bijak pandai lah. Ai, tak boleh. Orang kata menjadi bahan rujukan rekan-rekan. Ai, tidak sangatlah bang. Itu masa sekolah nombor 2, nombor 3 ramai yang jealous ni. Itu sekolah rendah bang. Sekolah menengah lain pula cerita dia. Okey. Okay, so lepas sekolah menengah tu saya masuk apa panggil, saya ada belajar piano juga masa tu. Darjah 5 tak silap saya start belajar piano, kemudiannya saya stop masa nak PMR. So dari situ mungkin saya rasa saya dapat, bila belajar piano, piano ni is like a dasar for untuk kita kenal note A, B, C, minor, basic. Apa semua basic. So saya rasa dari situ pembawakan dia, daripada saya belajar. So bila saya nyanyi ataupun masa saya buat lagu atau nyanyi dengan jamming dengan kawan-kawan, benda tu jadi lebih senang tau bang, boleh saya tangkap cepat. Mungkin lah, saya tak kata betul, mungkin lah bang. Okay, lepas tu bila dah sekolah menengah, bila my mom cakap okay, adik kena stop main piano, dah grade 4 masa tu. Saya kena stop, you have to focus on your study. Lepas tu you nak study apa after this, you have to think now. Dia cakap macam tu. So saya pun okay lah, baiklah. Tapi sebenarnya dalam dia tak tahu, saya cuba semua audition tu bang. Masa saya SEM 1 saya cuba AF. Masa saya musim berapa tahun? Masa tu saya bukan after Nabila tak silap. Nabila Razali. Nabila sekali, lepas tu yang tahun yang dah tak ada number tu, AF 2000 something. Yang itu masa tu ada Ara Johari, tak silap saya. Saya audition sebab she sat literally 3 seat dengan saya. Kiranya kita berbual yang short-short gitulah, you know. Kena dulu dengan Ara. Kena macam gitu je lah bang. Tak adalah yang intimate. Oh, kau dah berjaya lah masa tu. Tapi kemudiannya macam saya start dekat stage 4 macam saya kata tadi. So tak apalah, mungkin rezeki belum berpihak ke situ. Mungkin dengan sekarang ni, dengan cara sendiri ni, dengan bantuan pihak-pihak yang saya sangat-sangatlah berterima kasih. Saya pun tak tahu, macam saya kata tadi bang, saya tak tahu apa yang diorang nampak kat saya yang mereka ingin membantu saya sebenarnya. So saya sangat-sangatlah bersyukur. Dari segi persepsi keluarga pula, mak ayah macam mana bila Aidil nak menceburi dalam bidang dunia hiburan ni, ada orang kata dia izinkan ke ataupun mungkin ada nasihat ke daripada mak ayah kan? Mungkin Aidil boleh share penerimaan family tentang, yalah, bila kata nak masuk dunia hiburan ni, Aidil pastinya akan bersedia dengan soalan-soalan daripada mak ayah, sebab diorang mungkin tahu dunia hiburan ni macam mana, boleh terjemus dengan kontroversi, ada gosip panas, itu macam fitnah sana sini kan. Macam mana ya bang? Apa nervous lah tiba-tiba. Okay, alhamdulillah saya dibesarkan dengan family yang sangat-sangatlah supportive. Dalam apa bidang ataupun apa pelajaran saya buat, apa perkara yang saya lakukan, diorang sangat-sangatlah positif. Saya sangat-sangatlah bersyukur untuk tu. Tapi dalam masa 2 minggu lepas sebenarnya, saya ada call ibu sampai macam menangislah sekejap. Aidil menangis? Nangis sebab macam bila dah besar, dah umur 27 bang. Tapi parents still macam, you just do what you want to do. Dia cakap macam ni, dia cakap, ibu tak kisah apa adik nak buat, yang nak teruskan hidup adalah adik, bukan ibu dengan ayah. So ibu cuma, ibu dengan ayah, Allah, emotional pula kan. Tak apa. Macam makan, ibu, makan. Ibu dengan ayah ada dekat belakang to support you. So you just do what you think best for you. Dia cakap, we'll always be there for you. Tu benda tu terus lah. Saya kat bangsa masa tu bang, tengah call. Engkau tengah jalan kaki nak pergi kereta. Banjir semua. Banjir bang. Yelah ibu cakap macam tu, mana tak kita macam
kenapa dia bagi ruang seluasnya untuk saya untuk explore lah benda ni. Mungkin dia pun rasa dia percaya dengan apa yang saya boleh buat atau yang saya dah buat, sebab masa dia tengok video tu pun dia tak cakap apa, dia tak tengok saya tau. Saya bagi dia tengok video tu 2 hari sebelum release. Lepas tu bila dia tengok, saya nampak ada macam kesat-kesat macam tu, tapi sembunyi tau. Saya belakang dia. So, bukan sebab lagu sedih, tapi sebab dia tengok pada anak dia betul-betul bersungguh untuk orang kata mencuburi bidang nyanyian. Betul tak? Betul eh? Itu yang saya rasalah, yang saya fahamlah. Tapi macam gitulah. Cuma penerimaan ayah, you know lah, ayah kan lebih macam okay, ayah okay je, okay cantik, lawa, you know. Tapi bila saya ibu ni, dia, saya dengan ibu lebih sentimental sikit lah. Macam kalau ada apa-apa isu, dia pun datang kat saya. Kalau saya ada isu pun, saya terus call dia. So memang macam saya cakap dari tadi, dari first perbualan kita, saya cakap kalau nak lakukan sesuatu tu, bukanlah saya suruh ikut korang. Cumanya restu ibu dan ayah tu sangat-sangatlah penting dan bermakna untuk saya especially. Sebab saya baru je mula kan. Dengan doa yang tak putus dari dia pun, macam apa-apalah saya nak. Okay, hari saya cakap, bu, nanti aku call you balik dekat studio ni, nanti you doa lah for me, may everything be is for me to, you know. Senang lah, perjalanan tu lancar. So saya sarankan, janganlah lupa pada yang dua tu. Okay, soalan seterusnya, dari segi social media, betapa pentingnya social media ni dalam mengembangkan orang kata kejaya artis tu sendiri. Ada YouTube, sekarang dah ada Clubhouse kan. Kita tanya ID cakap ada Clubhouse dah. Dia lebih kurang pada podcast juga, tapi kita boleh bercakap ramai-ramai kan. Kita ada Facebook, Twitter, Instagram. So kita nak tanya ID, sejauh mana ID rasa benda ni, social media ni penting bagi orang kata memperkenalkan kita punya career, orang tahu apa yang kita buat. Pada ID lah, social media kan ada banyak choice kan, bagai ada, kita ada Twitter, Instagram, Facebook, sekarang pula ada Clubhouse. Okay, sebenarnya masa ID keluarkan video klip tu pukul 6 petang, malam tu dah ada orang yang macam, jom lah kita buat video reaction. Bukan reaction lah, macam tanya pasal diorang, do you guys have any question ataupun have you guys seen the video, benda-benda macam tu. Then surprisingly ada dalam 30 lebih orang join, which saya pun surprise sebab bang, saya tak datang dari mana-mana platform bang. Saya kiranya memang nobody knows me, even I don't know who's watching pun tak tahu diorang kenal saya ke tak. So bila 38 orang tu, saya dah macam sangat-sangat-sangatlah berterima kasih, bersyukur dengan siapa yang ada tanya soalan, ada yang membina, ada yang kata ideal ni macam ni macam ni. So saya sangat dah, saya memang, yalah, orang kata industri ni is not like apa, ada juga rain and storm orang cakap kan. Kadang orang sokong, tapi yang di pihak sini menindas, kita tak tahu kan. Tapi alhamdulillah respon dia memang sangat-sangatlah membantu dan apa orang panggil, positif lah. Kalau abang tengok kat komen YouTube pun semua positif, alhamdulillah semua positif lah. Tak ada yang adalah macam yang cakap okay mungkin lagu ni boleh macam ni. Yalah, itu kiranya dia orang punya feedback. So saya sebagai pendatang baru yang kosong, yang tak ada background, yang orang tak kenal ni, kena terapkan lah untuk be better for the next time. Tapi balik kepada soalan abang tadi yang pasal social media tu, ideal lebih aktif dekat Instagram sebenarnya. Instagram memang most of the time ideal more dekat Instagram tu, sebabnya macam senang, ada sekarang ada IGTV, ada save button, like button, share button, semua dah ada kat dalam tu. Pada idea Instagram is the main platform for me to use lah. So lagi satu pula yang YouTube tu, sekarang ni kita nak cuba apa, fokus kat YouTube pula. Betul. Sebab yeah, for now macam saya cakap tadi, boleh cover buat nyanyi lagu orang betul, lain. Betul kan? Sebab idea buat dah so, buat dah. Setakat ini dah banyak idea buat lagu cover ataupun menyanyi secara akustik dengan kawan-kawan ataupun macam mana? Okay, dia kalau korang pergi dekat YouTube ID lah, kat situ ada yang ID pernah buat perform wedding, ada yang bersahaja dengan kawan, ada yang memang ID record kat rumah sampai background guna snow lah apa, kau ingat kat mana? Kat Malaysia je sebenarnya, tapi
saja, just to make interaction within the video, there's something yang orang boleh tengok lah ataupun relate tu. So alhamdulillah, adalah juga dah less than 15 covers yang Adi pernah buat, yang Adi dah share. So sekarang, cuma sekarang Adi kena, dengan perbincangan pihak-pihak ni, Adi kena filter lah apa yang boleh dipost ataupun apa yang tidak boleh dipost. Cumanya Adi boleh kata lepas ni lebih banyak-banyak cover lah. Adi tak kata okay, awak dah ada single, awak dah tak payah buat cover. Tidak bang, sebenarnya this, macam Adi cakap tadi, Adi tak ada background. So ini kiranya macam Adi punya assalamualaikum untuk langkah kaki pertama untuk Adi masuk ke dalam industri ni. So orang kata memang Adi look up to Instagram dan juga YouTube dalam masa ni. Lepas tu ada Clubhouse pula bang. Macam mana? Clubhouse tu macam podcast and it's really fun sebab setiap malam sebenarnya ada je topik-topik yang interesting. Cumanya ikut pada individu sendiri yang mana awak nak masuk, yang mana awak nak dengar lebih dalam. Sebab ada yang positif yang kita boleh ambil, negatif yang awak boleh dengar. Lepas tu okay, tidur. Jangan terapkan benda tu. Benda tu ikutlah, macam kawan-kawan juga, ada yang positif, ada yang negatif. They are still our friend. Cumanya up to you whether you want to terapkan kepada diri you ke tak. Macam tu je lah bang. Tapi Clubhouse memang best. Abang dah ada Clubhouse kan? Ada. Sebab hari tu saya nampak abang. Okay, kepada anda penonton-penonton dan juga pendengar kita yang nak follow Aidil Maula di Instagram, boleh follow beliau, Aidil Maula, AIDILMA ULA underscore. Alright, kalau nak subscribe pula YouTube, mungkin Aidil boleh bagi tahu lah macam mana nak subscribe. Aidil ada dekat sama juga, AIDIL MAULA, tapi tak ada underscore. Aidil Maula. Aidil Maula. Facebook. Facebook lebih kepada fanpage ataupun personal? Ada, mesti personal, ada dua sebab kan? Sebab saya kan masih bekerja. Okay. So kita orang banyak guna Facebook to communicate. So Facebook masih personal, tapi insyaAllah kalau ada nanti kita orang akan fanpage buat. Fanpage belum ada? Hai bang, tak naklah fan saya ni. Eh kena ada, wajib ada. InsyaAllah lah, in future kalau ada rezeki, contohlah macam masuk ke competition-competition yang setandingnya, contoh abang tahu macam big stage ke apa kan, I think masa itulah baru saya rasa diri saya layak untuk ada sebuah club. Sebab sekarang ni macam saya katalah, betul saya, betul bang. Apa lagi, Twitter? Twitter saya kurang aktif sebenarnya, sebab saya kata yang saya cakap tadi, sekarang ni saya baru nak mengembangkan cabang. YouTube dengan Instagram memang paling aktif for now. Tapi Twitter saya tengok memang saya kena lebih aktif lah sekarang ni. Saya adalah post-post apa yang orang post pasal lagu ataupun orang-orang tweet pasal yang saya akan search nama saya, tengok apa yang keluar. Kalau ada benda yang positif, saya repost lah bang kan. Kalau tak ada tu, duduk-duduk diam lah. Macam tu lah bang. Tajuk kita nak bukan bedah siasat lah, macam lebih kepada detail tentang produk pertama ataupun single pertama yang menjadi lagu pengenalan kepada semua pendengar-pendengar, peminat-peminat muzik, khususnya lagu-lagu yang berentak ballad, pop ataupun orang kata dalam lagu ni Budi pertama kali dengar dia macam sebuah lagu merintih ataupun dia meluahkan rasa kesedihannya bila dia ditinggalkan ataupun putus cinta lah, senang cerita. Dia putus cinta, fras menongging lah. Itu dia lagu pedih, lagu pedih. You guys boleh tengok juga dekat music video dia dekat YouTube, of course. Dengan dekat Spotify pun boleh. Macam mana bentuk ataupun lagu itu memberikan satu impact ataupun kesan yang cukup mendalam kepada pendengar-pendengarnya. So kita nak tanya kepada Aidil Maula tentang lagu pedih ini. Kita tinggalkan dulu music video tersebut. Lagu pedih ini, tadi Aidil ada bercerita secara sedikit, mungkin boleh lanjutkan cerita tentang pembikinan. Macam mana Aidil asal, yalah awak dah bagi tahu dan rasanya ramai media-media lain pun awak dah bagi tahu lagu pedih ini berasal daripada pengalaman awak sendiri yang putus cinta. Kita pun nak tanya itu dengan siapa dia bercinta. Okey Aidil, ceritakan daripada awal pembikinan
macam mana lahirnya lagu ini? Sebenarnya macam yalah, member-member kita ada kawan kan. Bila berkawan kita akan ber apa orang kata bercintalah. Nak berpuitis lupa pula ayat dia bang. Okey. Suruh bercinta tu kena kenal dia. Nak tahu asal-usul. Ya betul. Tapi bila dah bersama ada pula tu jadi sesuatu kan? Sesuatu yang jeng. Ialah kisah cinta ni kadang-kadang memberikan macam memberi pengajaran kepada pendengar-pendengar kita di luar sana ya. Agar tidak mengulangi kesilapan kita. Mungkin ceritakan sedikit ialah apa kesilapan dalam perhubungan tu. Okey, pada okey, tak adalah. Pada saya macam apa-apa pun kejadian sebagai seorang pasangan ataupun sebagai kawan, you guys, kita kena ada satu apa pemikiran komunikasi yang sama. Jangan kata you kena telus. Persahabatan pun kena telus. Kalau awak tak suka, cakap tak suka. Kalau awak dah buat salah, minta maaf. Tak payah tunggu orang. Yes, betul. Tak payah nak tunggu orang tu. Aku tunggu dia lah. Dia cakap ni dulu, baru saya buat. Tidak. Sebenarnya, tak tahulah bang. Saya dah belajar daripada umur yang kecil, sehingga sekarang yang 27. Mungkin kawan-kawan yang saya dah ada sekarang ni, kan? Kawan-kawan yang saya dah ada sekarang ni, diorang, dari diorang lah sebenarnya saya mempelajari budi pekerti ataupun cara perkawanan yang betul. Cuma jangan ada sifat hasad dengki, jangan ada sifat dendam. Jangan. Sebab benda tu, kita kawan biasa 1,000 orang kata, berkasih biasa 1. Kasih tu kejap lagi lah. Ni cakap kawan dulu. Okay, bila kawan pun sebenarnya you kena jujur. Sebab orang ni lah yang contohlah, kalaulah misal kata one day kita dipanggil ilahi kan, yang akan pergi untuk bawa kita, yang akan pergi selamatkan kita, yang pergi solatkan kita adalah inilah yang sikit ni yang ada. You may have 1 million followers, you may have beratus-ratus ribu followers, tapi nya at the end of the day, cuba kita tengok at the very end of your day here in di tanah Allah ni, siapa yang ada dengan kita sebenarnya. Itu yang saya rasa kawan yang saya tengah build sekarang dari umur 26 ke hadapan ni, insyaAllah inilah kawan-kawan yang saya mungkin haraplah korang adalah di hari terakhir saya nanti, insyaAllah. Sahabat kawan awak, kawan mungkin kawan ramai-ramai ataupun circle kawan awak begitu limit macam 2-3 orang yang berkualiti saja, ataupun awak suka berkawan dengan ramai orang, macam mana? Faham? Okay, sebab sekarang ni with the things that saya nak buat sekarang ni, saya rasa saya perlulah perkembangkan, bukanlah saya, perkembangkan circle tu. Sebab kita boleh berkawan dengan ramai orang, tapi at the end, at the very end of the day, you mesti ada seorang yang you nak cakap semua benda yang tak ada filter. Ini yang ini sangat-sangatlah yang kecil. Yes, betul. Ini sangat-sangatlah kecil sebab saya rasa it's not about the number, it's the quality. Betul tak bang? So bila kecil lebih senang nak dikontrol, ataupun benda-benda yang saya rasa orang tak perlu tahu, ini sajalah amount orang yang patut tahu benda tu. Itulah persahabatan. Tadi apa? Bermulanya kisah percintaan tu. Gitu. Gitu. Macam mana boleh timbul perasaan cinta? Okey, adakah pandangan pertama bertemu si dia? Pada saya lah, personality is what sells. It's not about, okey, saya tertipulah kalau saya kata looks tu tak penting. Mestilah penting, betul tak? Cumanya personality tu yang saya rasa sells. Then only kita boleh berterus terang ataupun macam meneruskanlah percintaan itu kan. Okey dah, tu dah cukup lah sebab dah tak nak fikir. So kita move tu lah kepada lagu tadi. Okey, macam mana jadinya sebenarnya dalam masa tu, tempoh break tu dah lama sebenarnya bang. Cuma dah macam, lama masa kisah tu dipendam-pendam-pendam. Jadi macam ya, takkanlah kita nak lupa apa cinta pertama kita. Adakah cinta pertama ataupun tak adalah tak. Oh, sebelum tu dah ada cuba yang XX macam lagi. Macam tak tahulah tiba-tiba kawan-kawan, sebab masa tu kawan saya ajak jamming, saya ajak lepak dan macam dia main piano semua kan, dia tahu saya suka menyanyi, dia cakap jom, saya cakap dengan dia datang rumah lah sebab aku tak boleh dah, aku dah tak boleh, dah tak tahu nak cakap ke siapa benda ni, dah penat. Sebab some people kalau ada masalah dia orang ada anxiety, saya tak ada anxiety, cumanya yelah kita kusut lah bang kan, tak tahu nak share dengan siapa, dengan parents pun macam kang lain pula kan. So dengan kawan je lah, so saya panggil dia ni, Tengku Adri ni, datang rumah, dia cakap ada beberapa cerita-cerita, dia pun sebenarnya ada masalah sama masa tu. So sebab tu putus lah saya putus cinta juga awal. Yes, tapi dia dulu baru saya.
So okay, dia faham lah apa yang dia faham lah kan. So bila buat lagu tu lagi orang kata masuk lah kan, dua-dua punya feel tu ada kat situ. So saya rasa dari situ lagu Pedih tu tercipta kan, Adri. So kisah tentang lagu ni, lagu ni sebenarnya bukan pasal tak move on sangat bang, it's more of like you cuba nak move on. Okay, lagu ni sebenarnya cuba nak move on, tapi orang yang awak nak move on tu ada kat sekeliling you. You pergi sini, dia ada kat sini. You pergi situ, ada kat situ. So macam susah lah untuk dia move on. Kalau okay, dalam saya ceritakan ni, kalau abang perasan dekat video clip tu, abang perasan tak saya kat situ je, tapi masa tu in the video is Lia. Hi Lia. Nia, dia pusing dekat saya, dekat tiang-tiang tu. Tiang-tiang tu sebenarnya adalah barrier yang saya tak boleh keluar. Maksudnya saya ada dalam satu ruang. Macam tu lah. Macam saya ada kat saya punya space yang saya tak boleh reach dia pun. Sebab dia dah jauh dah pergi. Dah ke mana dah, tak tahulah. Tapi saya masih kat situ. Sebab saya rasa saya, I've given enough time, money ataupun perasaan terhadap apa panggil relationship tu. Tapi dia dah move on dulu. Bila dia dah move on, saya tengah nak move on ni, tapi dia ada je kat situ. Oh, tiba-tiba datang, tiba-tiba tanya, "How are you?" Tiba-tiba, "Oh, kat mana?" You know, kalau nak macam mana, susah lah bang masa tu. Masa tu lah nak apa? Tak adalah, nak panjang cerita pun, Borak sini habis sini. Okay, nak panjang cerita pun payah sebenarnya kan, dah terkeluar benda lain pula kan. So moving on is hard for me masa tu, sebab it's really hard. Sebenarnya kalau abang tengok saya dulu plump sikit tau. Saya macam besar sikit lah. Ini dah macam tiang lampu dah saya rasa sekarang ni kan. Oh, diet ataupun merana. Itu dia yang nombor dua tu bang. So dari mungkin situ membuatkan awak rasa macam tak ada selera nak makan. Bukan tak makan, saya makan bang, 4 kali sehari makan nasi kan. Cumanya I think the stress in me drain me out tau. Dia yang keluarkan kalori tu kat dia. Saya tak tahulah macam mana. So dari situlah tu, kalau korang nak kurus ya, korang boleh lah pergi relationship, lepas tu korang break. Allahu akbar, cabut. Daripada berat berapa kg tu? Masa tu saya 72, sekarang saya 61 ataupun 58. Tak pakai produk tau. So tak adalah, saya tak katalah benda tu tak sihat sebenarnya. Bukanlah saya suruh ikut bergurau, sekadar bergurau je bang. Tak adalah kata benda tu apa testimoni, tidak. Saja je kacau. Okay, so itulah kisahnya, itulah. Maka lahirlah lagu Pedih ni. Ya, betul. Kalau dari segi lirik dia ringkas je. Ringkas sangat. Boleh kita bedah, bukan bedah siasat, boleh, bedah boleh, sikit boleh. Dari sudut komposisi lagu gitu. Macam AJL komposisi dan juga ritma lagu ni. Aidil bercerita sedikit. Okay, kalau abang perasan air mata yang sia-sia tu, sebenarnya that is me trying, tapi sebenarnya dia dah pergi dah kan, macam saya cakap, dah move on. Saya yang masih kat dalam gelombang tu, that's why dia sia-sia, air mata yang sia-sia. Macam saya kata tadi, relationship ni adalah relationship yang saya anggap telus ataupun yang saya percayakan. Sebab tu saya kata sepenuh jiwa. You know, tanpamu tiada makna, aku parah. So masa tu adalah situation yang saya masih tak boleh, susahlah saya move on. Bila saya nak move on, kau kat situ lagi. Bila saya nak move on, bukan ingat bang. Berapa lama, okay, nak tanya, nak tahu juga, berapa lama percintaan tu? Berapa tahun? Dua tahun. Pastinya banyak kenangan lah. Banyak. Sorry lah, kita bercerita. Tak apa, saya okay. Mungkin lah awak mungkin terganggu sebab apa ni? Tak. Macam nak mengimbas balik kenangan-kenangan ni. Kerana aku dah teringat paling susah balik nak move on. Okay, kita borak sini habis sini. Ya bang. Dua tahun lebih pastinya banyak kenangan yang bermain dekat kepala. Memang betul-betul susah nak move on kalau bila dah kita dah rapat dengan someone dan dalam tempoh dua tahun tu pasti banyaklah kenangan-kenangan dan yang kita simpan. Macam kadang-kadang susah nak, macam kalau gambar dekat Facebook nak delete ke tak, nak delete tak. Dekat Instagram pun sama. Mungkin macam mana cara nak move on? Ini satu soalan juga kita nak tanya Aidil Maula yang berpengalaman dalam dunia percintaan gitu. Macam doktor cinta. Sukalah doktor-doktor cinta ni. Aidil Maula. Okey, cara saya sebenarnya jangan tengok gambar tu.
jangan buang gambar tu. Buang dulu. Ah, sebab saya tahu kawan-kawan saya pun pernah buat benda ni. Hmm. So saya cakap kan, kau buang je gambar tu. So tak payahlah simpan. Bukan social media. Okey, macam saya tak adalah banyak sangat gambar. Dekat handphone lah. Dekat handphone yang dalam galeri tu. Kadang-kadang kamu boleh makan iPhone boleh masuk iCloud. Okay. Ah, tak payah, kau buang je. You know? Okay. Itu satu. And then second, try penuhkan you punya hari dengan aktiviti-aktiviti yang you rasa you tak pernah buat. So bila Sibukkan diri. Sebab bila awak ada banyak masa kosong, ataupun contohlah masa tu awak tak kerja ataupun tak berbuat apa yang sangat sibuk, time tu lah yang awak akan fikir balik, oh masa tu kan gini. Masa tu kan macam ni. So try to sibukkan diri awak yang tak move on lagi ni. Try sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang awak tak pernah lakukan. Contoh awak Google je, mesti ada pergi flow rider kat OU ke, jogging kat Taman Tun ke, apa-apalah. Mana tahu awak pergi jogging kat Taman Tun tu jumpalah jodoh baru, mana tahu kan. Macam Zul Arifin ke yang awak suka tu. Ha, cubalah pergi ke sana. Itu saja tipsnya. Pak, yang saya lakukan itu je lah sebenarnya bang. Cumanya Berjaya lah. Jadi mengambil masa yang agak. Yes, betul. Depend pada orang-orang yang mungkin ada yang macam bertahun bang. Ada bertahun bang. 2-3 hari lepas tu dia jumpa dengan perempuan, terus jatuh cinta, dia dah lupa dengan ex dia. Tapi itu kes lain. Itu kes apa orang panggil rebound. Ada kes rebound. Rebound tu macam lah. Ada juga kawan saya sebenarnya kamu move on. Itu yang kita tak nak, sebab kita kesiankan kepada pasangan baru dia pula kan. Macam susahlah bang, susah. Oh, nampak sangat aku ni macam senangnya. Betul. Itulah kita tak nak tu. Okey, dari segi kita berpindah tadi, kita bercakap pasal lirik, kita nak bedah tentang mungkin ada benda lain. Dari segi chorusnya, apa yang nak ditekankan dekat dalam? Okey, macam first baris tu adalah pedihnya aku masih terasa. Macam saya kata tadi, again, saya yang kat situ yang bukan merana lah, tak adalah merana now. Cumanya macam saya yang asyik keep perasaan ni sendiri. Tak ada orang. Masa tu saya ada kawan saya yang Teguh Adri tu saja. Dia seorang saja. Saya tak share kat semua yang... Yalah macam saya kata tadi, saya seorang yang tak nak bagi tahu orang. Macam saya cakap kan, keep your circle small. Kalau benda yang perlu bagi tahu, baru bagi tahu. Yang tak perlu, tak payah share. So, bila kau seorang-seorang kat situ, bila saya seorang-seorang kat situ, padanya aku masih terasa tersiksa, aku menanggung kesakitan. Which is, I'm telling myself that benda ni sangatlah sakit, sangatlah susah, sangatlah... Tak tahulah bang, dah tak boleh dah masa tu lah. Lepas tu aku menanggung sakit-sakitan, kecewa, aku kecewa, menangis pedih. So that is me telling what's going on in me. Saya, yang saya kata saya drain tadi, yang saya kata saya kurus, itulah yang terjadinya. Kenapa reason yang saya keluarkan lirik tu, sampailah saya, bukanlah tak betul bang, tapi macam celaru, orang cakap ayatnya celaru itu. That section menunjukkan yang saya dah tak boleh dah, tolonglah, dah stop lah benda ni kan. Itu saya cakap pada diri saya yang you need to stop this. Dah tak payah dah. Dia dah pergi, dia dah apa-apa ya? Move on dah. Lupa pula ayat move on tu. Dia pun dah move on. And then kalau orang perasan dekat second chorus pun, ayat yang sama juga. Semua saya tukar dan saya emphasize balik. Aku menanggung semua. Because macam saya cakap tadi, saya sendiri yang buat benda ni kat saya sebenarnya. Dia dah move. Apa yang dia nak buat kat saya? Betul tak? So saya sendiri yang membebankan diri saya dengan tidak move on ni. So kat situ saya memang terapkan kuat-kuat. Saya kata, this is your own fault sebenarnya. At the very end of the day, awak sendiri yang kena, awak semua yang tengah tengok ni, awak sendiri sebenarnya yang kena praktikan diri untuk kehadapan. Bukannya kita tunggu orang baru ke, kita tunggu dia ke nak mesej, how are you, jomlah pergi makan, you okay? Tak ada. Jangan don't always think about apa happiness ni lah. Kadang-kadang kita selalu happy, ada juga naik turunnya, air pun ada pasang surutnya. Macam tu lah bang. Segalanya terserah pada hati lah, kita punya niat dan juga keazaman kita untuk meneruskan kehidupan kita. Aidil, kita nak tanya, selepas break, selepas putus cinta, adakah Aidil akan teruskan macam hubungan untuk sekadar kawan ataupun stop berkawan dengan bekas? Saya punya konsep kehidupan senang je bang.
You nak kawan dengan I? Eh, apa you pula? Kalau ada yang nak kawan, yang masih nak kawan dengan saya, saya kawan lah. Sebab konsep dia simple. Sebab at the end of the day, awak tak tahu, maybe dia accident, dia perlukan saya pun tolong, dia happen, benda tu terjadi depan mata, mestilah saya tolong. Walaupun dia ni, dia manusia kan. Macam kalau saya, saya tiba-tiba bawa motor, tiba-tiba terlanggar dekat lo, apa-apalah, dia pula lalu, maybe dia pun akan buat kepada kita semula kan. Kita tak tahu. So lebih baik kalau awak bergaduh dengan kawan ke, awak bergaduh dengan sesiapa pun, at the very end of the day, try to capai satu tahap yang is okay. Itu saja. Okay, kita tengok pada music video, berlatar belakangkan mood yang dark, hitam, dan menggunakan ada spotlight yang ada unsur-unsur asap jerbu tu. Ceritakanlah pembikinan music video ni dibuat dekat mana, apa cabarannya nak buat. Okay. Oh, sebelum tu, untuk lagu tu, apa cabaran dia? Mungkin Aidil boleh kongsi. Susah tak nak record lagu tu? Ataupun petik jari je? Yalah, petik jari. Baru satu lagu bang, bukan main kan. Tak ada. Saya rasa dia tak adalah sesusah yang saya jangkakan. Sebabnya dengan bantuan orang-orang yang ada dalam sekeliling saya, dengan cikgu yang saya belajar masa tu, cikgu Adib Naha, abang Adib Naha, dengan producer saya yang sangat-sangatlah membantu, dia cakap okay, kalau awak tak boleh buat runs ni, sebab dia tak cakap dengan saya, kat sini awak buat ni, kat sini awak buat itu, tak, dia memang bagi saya pelepasan. Dia cakap you do your own runs, where you want to put you put, kalau tak okay nanti kita betulkan, dia cakap macam tu. So benda tu membuat saya belajar apa yang saya boleh buat, apa saya tak boleh buat. Tapi kalau kata ada tak susah payahnya, memanglah ada bang. It takes us I think 2 hari untuk record lagu tu. Dan alhamdulillah bila dengar balik tu, saya macam uish. Sebab dia kan ada draft dalam buat lagu, ada rough, ada demo, rough, mix, final mix, betul, ada master. Bila saya dengar rough dengan master ni bang, macam uish, jauh hasil betul. Hasil yang terakhir sekarang ni, yang dah dikeluarkan sekarang ni, sangat-sangatlah berbeza. Sebabnya dari yang first tu, sebab yang first tu cuma ada piano dan sedikit-sedikit instrumen saja. Bila dah dimasterkan, ada bunyi di belakang, ada macam background music dia ada sekali tau. So bila saya dengar, saya macam dekat dalam studio kan, macam kedap macam ni kan. Bila dengar macam wih, lagi bukan much more better bang, dah macam mana boleh jadi macam ni, yang macam kita terkejut, kita tak sangkakan yang hasilnya macam tu. Untuk mungkin orang di luar yang dengar, mungkin you guys rasa macam oh biasa je lagu ni mendatang, tapi pada saya, yang saya yalah, saya cuma main piano dengan tulis lirik je masa tu kan, kita tak tahu yang one day benda tu jadi kenyataan. Dan bunyi pula macam tu, macam tak tahulah, syukur sangatlah bang benda tu, sebab saya tak expect benda tu jadi kan. Alhamdulillah, memang pemprosesan pembikinan lagu tu pun sangat-sangatlah senang. Cumanya kita ada beberapa isu tentang apa tu, tentang peletakan. Kalau abang perasan, ada satu part yang saya kena tarik note ni. Sebenarnya kalau tak ada benda tu, cumanya kita orang fikir macam kita letaklah ni, so there adalah something daripada dia mendatang. Sebab saya tak nak too much. Sebab saya pendatang baru yang orang tak tahu, yang orang tak kenal daripada mana-mana platform. So to go low key is our key lah masa tu. Low key is our key. To go low key is our key, so that orang tahu macam mana, apa runs yang saya boleh offer, apa cara penarikan atau pernafasan yang saya boleh cuba. Kalau abang perasan, kalau abang dengar betul-betul lah, saya cakap kesakitan apa, dia jadi kesahitan. Kalau abang dengar betul-betul, sebutan tu, sebab kesahitan. Aku menanggung kesahitan. Dia jadi macam tu. So ada orang ni lah tak suka sebenarnya benda tu. Tapi kenapa gelap? Liza. So dia Liza, ya? So macam, tapi my producer dengan my vocal teacher cakap tak apa, itu you punya style. Sebab orang kata trademark or something lah. So benda tu is you, so you do you, tak payah nak retake. No, it's already nice, dia cakap. So benda tu, tapi alhamdulillah bang, saya rasa tak susah lah. Semua orang sangat-sangat-sangat lah membantu. So saya nak takutkan nanti kalau ada lagu-lagu seterusnya, bila ada huruf K, okay, Aidil akan ganti kepada H ataupun macam mana. Okay, kalau abang dengar
penyanyi-penyanyi, saya tak naklah compare penyanyi-penyanyi lain sebab diorang lebih jauh lebih hebat daripada saya. Saya pun baru bermula kan. Tapi setiap orang ada cara nyanyian yang berbeza kan. So kita tak boleh kata okay, ini cara yang betul, ini cara yang betul, ini cara yang betul. Ada yang nyanyi daripada segi teknikal, ada yang nyanyi dari segi hati. Betul? So saya rasa kalau perbuatan itu salah, minta maaf lah kepada semua sebab saya pun budak baru belajar kan. So insyaAllah dalam masa yang akan datang ataupun lagu yang seterusnya, saya akan perbaiki kesilapan itu insyaAllah. Okay, kita tengok video muzik Pedih. Macam Budi cakap tadi, belatan belakang hitam dan menggunakan seorang gadis. Nia Atasha. Kalau kat Instagram dia Sleepy Lama. I'm sure you guys know her. Siapa? Nia, dekat Instagram dia Sleepy Lama. Sleepy Lama. Dia break ni ke? Model. Fashion. Ya, yeah, betul. Fashion designer ke? Bukan. Apa nama dia? Model. Dia model je? She's a model. She started with model. And then dia buat TVC, dia buat pengacaraan, dah berlakon sekarang. So, saya kenal dia rasanya 6 tahun yang sudah. Sebab kita orang tengah buat kerja masa tu. So, and then daripada situ, kita orang bukanlah rapat tapi tak kata tak rapat pun tak eh. Macam kalau kalau kat luar pun kita orang bertegur sapa, pergi event pun bertegur sapa. So kiranya senang nak bekerjasama. So bila saya tanya dia pun, dia terus macam, oh, I will be happy to help you. You know, dia excited sebab dia tahu, dia tahu sebenarnya saya suka menyanyi. So saya rasa dalam situ, thank you so much Nia for helping us out with this. Sebab saya pun tak sangka, sebab dia lebih influential dari saya lah yang tak ada orang kenal ni. Dia lebih influential. So dengan bantuan dia pun, saya rasa sedikit sebanyak membantu saya untuk mengeksposkan kerjaya saya dan kerjaya saya ni. Cabaran dalam pembikinan music video ni, dalam last macam nak habis-habis tu, ujung-ujung, kalau penonton perasan, idea dia kena menyelam dalam dasar swimming pool ke mana lah. Apa cerita ni, nak bunuh diri apa? Okay, saya cerita as a whole lah. Dalam kita orang buat the music video dekat D8, it's actually an, it's a space event. Dekat situ kita mengambil masa satu hari. Syaklam mana tu Batu Cave. Dekat Batu Cave. Ya, betul bang. Sangat dekat. So dekat situ kita dah ambil masa satu hari, tak silap saya. Dan kemudiannya adalah beberapa technical problem yang terjadi. Di mana sebenarnya kita nak letak kolam dekat, bukan kolam tinggi, sekadar air, macam lopak air. So kita dah guna canvas apa semua. Pula terjadi, first yang jadinya air tak kuat. So nak tunggu. Abang perasan. Yes, betul. So itulah nak cerita ni kan. So mula-mula ada, patutnya ada macam kolam, bukan lantai sebenarnya. So nanti baru dia edit jadikan macam it's a kolam lah. So sebenarnya cadangannya sebegitu yang dah di agree, yang kita orang dah bincang sebenarnya. Sama-sama. Tak kata ID cakap ID nak kolam. Tak. Kita memang sama-sama berbincang pasal ni. Nak jadikan cerita bang, air pula tak kuat masa itulah. Masa air, kita orang guna air, pilih air dia dekat dia tu tak kuat. Okay, itu satu. Dah tunggu punya tunggu dekat satu jam lebih, bocor pula bang. So dah bocor tu, tak jadi apalah. Kita director dengan orang-orang yang membantu, dengan team-team members production tu, you know what, kita basahkan je lantai. So saya pun masa tu, saya tak ada kat situ, saya tengah dekat bilik bersiap kan, tengah rehat lah, tunggu sekejap, makan sekejap, yang lain dah makan, lepas tu saya pula makan. Kita baik, sebab kan sekarang kita kena ikut masa tu, pembikinan filem tu kita orang masih ikut SOP apa semua tu. So kena bahagi masa lah, siapa yang makan dulu kan. So masa tu turn saya makan. Bila saya makan, saya naik macam lantai semua dah basah, macam cantik lagi ni, saya cakap macam tu kan. So bila dah basah tu, memanglah kalau abang perasan, nanti saya lepas ni saya akan share behind the scene dia juga nanti. Korang akan perasan dekat YouTube insyaAllah. Dekat dia punya flooring tu sebenarnya macam lagi cantik bila basah macam tu, instead of kalau kita guna canvas tadi. So bila dah tengok dua produk macam music video yang dah keluar sekarang, saya rasa sangat-sangat macam overwhelm lah. Sebab lawanya benda tu kan, kita puas, sangat-sangat puas hati. Sugar Loca Films, you guys are the best. Sangat-sangat lah out of the border. Wah, border. Itulah. So itu yang terjadi pertama kalinya. So along the way semua okay, sebab
lantai basah, licin kan. So bahaya juga untuk saya, untuk Nia, untuk all the crews kan. Lepas tu nak tambah cerita pula, kalau abang perasan dekat beginning of the video, saya abang nampakkan saya macam basah. Dia dah habis dah diorang lepas. Berapa persalinan ni? Dua saja. First awak pakai baju hitam. Yes, daripada unit. Tu dah basah-basah lah. Dah betul. Macam baru balik berjoging je. Eh tak. Okey. Bersibah. Oh masa tu. Ah nak efek basah tu. Okay. Bersibah dulu Aldi. Yang lagi satu tu daripada Rafi Off daripada TTFGA kalau abang tahu. Baju dia sangat-sangat minimal dan thank you so much TTFGA for the baju. Okay, macam saya sama balik cerita tadi, yang dia dah lempar kat saya dua baldi tu, aircon pula empat bang kat situ. So abang bayang tak gigil dia macam mana. Nasib baik dalam video tu tak ada scene yang, bukan silah, dia tak ambil yang saya tengah menggigil tu. So alhamdulillah tak nampak lah, tapi realitinya Masya Allah sejuk warna lah. Dengan aircon lagi, dengan aircon lagi memang sejuk lah. So itu adalah scene yang satu hari tu. And then the second day, moving on to yang tadi yang abang kata pasal kolam tu. Swimming pool betul. So kita, yang itu sangat susah sebabnya, walaupun kita, dalam music video pun dalam 2-3 saat je, tapi nak buat tu dalam masa berapa hari nak? Satu hari lah. Okay, in total bang 7 jam. 7 jam untuk berapa second tu je rendam dalam dalam air tu. Sebabnya ada scene yang saya tak buka mata, ada scene yang rambut apa tertutup muka. Lepas tu ada scene baju, ada part baju saya ternaik. So kan baju ternaik kena band pula abang kan. So kita kena retake sampailah kita jumpa satu shot yang okey lah. Ni dah best dah, paling best. And then apa yang bestnya, saya suka diorang, suka Loka Films ni, apa yang bestnya bang, diorang suka explore. Macam okay kita cuba angle ni semua best. Dia orang tak ada macam cukup lah ni you know, asal siapkan bang kan. Tak, dia orang memang sejenis manusia yang kreatif dan ingin tahu, ada sifat ingin tahu, nak cuba. So kalau nak jadikan cerita, 23 kali jugalah saya menyelam kolam tu. 23 kali bang, macam mana tu? Malam ataupun sehari masa tu? Malam masa tu, petang ke malam, daripada sebelum maghrib sampailah pukul 1 pagi. Kita baca komen ni, antara komen-komen yang pendengar ataupun penonton music video Pedih dengar ni. Shilin, dia kata selalu dengan lagu ni sentiasa feel heartbroken, deep gila. Wah, great job. Lepas tu ada yang suruh nak get ready now untuk buat reaction. Dah ada reaction ni? Dah ada seorang tu, nama dia reaction. Nasrul Aiman tak silap, dia pun dah buat reaction. Saya macam terkejut lah bang, sebab again saya tak nak cakap saya asyik mention ni, tapi saya tak dikenali lagi, tapi alhamdulillah dia memang cakap dalam video tu, dia follow, dia dia tengok lah. Ni ada komen yang daripada Azmil Rahman. Soalan pedas, dia kata lagu terlalu mendata, kurang sikit. Apa Aidin nak jawab? Dia jawab lagi? Bukan, tu orang lain yang jawab bang. Cuma tengok. Yang mana ni? Dia tak ada orang jawab. Tak ada orang reply. Oh tak ada lah. Ni gerak badan tak kena dengan suara. Boleh lah. Macam mana nak bagi sama ya? Boleh tolong ajarkan? Okay. Bagi Aidin macam mana bila ada komen-komen yang semacam ini? Adakah rasa macam down, patah semangat, ataupun ini menjadikan Aidin lebih kuat? Orang kata dengan komen-komen yang macam ni, kadang-kadang kita meletakkan satu benda yang positif lah. Kita pandang benda ni sebagai satu positif, sebagai pembakar semangat kita, ataupun kadang-kadang yang komen tu kadang-kadang betul, tapi mungkin dengan keegoan kita, kita macam apa ni kita nak. Kadang-kadang manusia ni tipu lah katakan, macam tak ada macam semua orang nak orang puji dia kan. So Ideal, macam mana nak menangani komen-komen yang mungkin bagi penyanyi-penyanyi lain ada yang lagi teruk, lagi kena kan. Contohnya Nabila Razali semalam dah kena kecam dekat Twitter. So bagi Ideal, penting tak komen-komen negatif dalam karier sebagai seorang penyanyi? Saya dah macam tadi yang macam cakap pasal Nabila, saya dah tahu cara mereka mengindasi perkara seperti ini dengan cara stay sendiri. So diorang pun, daripada diorang sikit macam Hale, Nabila, Indah,
semua mesti pernah pertama kalinya diorang akan ditindas ataupun di apa? Dikecam. So saya dah belajar dari diorang ni macam mana nak buat. Dan macam contoh komen yang Amar cakap tadi dekat YouTube tu, kalau mungkin macam saya kata tadi, kalau ada projek yang akan datang ataupun lagu terbaru saya, mungkin saya boleh perbaiki perilaku itu dalam lagu yang kedua nanti, insyaAllah. Sebab ini adalah my very first baby, bang. Betul. Saya pun tak expect pengenalan. Saya pun tak expect that kind of views dengan saya yang tak datang dari platform. Sangat-sangatlah overwhelmed lah. Memang sangat bersyukur. Ada jenis yang macam terbuka untuk menerima pandangan-pandangan. Betul, daripada penonton-penonton. Dari situlah mungkin dia orang nak kenal perjalanan seorang anak seni ni bukan begitu senang. Mudah ya. Dia melalui macam-macam cabaran. Kadang-kadang bila melintas jalan tu adalah duri, kaca dan sebagainya. Okey, kita ke tajuk seterusnya. Kita tengok pada music video tadi Aidil dengan dark, dengan hitamnya. Boleh teringat lah macam kalau ada lah cerita-cerita seram ni, kita nak test dulu dekat sejauh mana korang pernah menonton dekat YouTube di channel ni. Saya kita nak interview artis sana sini, mungkin nak kena cerita-cerita seram. Cerita seram ni banyak orang tonton dekat channel-channel. Ada satu channel khusus untuk cerita seram je. Betul, tapi dia punya view banyak. So kita nak test. Ini dia. Mungkin Aidil lah, nak tanya Aidil, kita nak cerita, nak dengar cerita seram daripada Aidil. Tak kisahlah apa saja. Mungkin Aidil lah, nak tanya Aidil, kita nak cerita, nak dengar cerita seram daripada Aidil. Tak kisahlah apa saja. Okey Aidil, mulakan. Okey. Cerita seram daripada Aidil. Kita kasi apa? Music seram sikit. Oh, music cerita. Okay. ada. Okey. Okey, latar. So nak jadikan cerita ini, masa tu saya pergi, saya lupalah apa event tu, saya kena nyanyi. Okay, so bila nak nyanyi, saya kena ada dekat backstage, betul? So saya tengah pakai ear monitor, tengah bersiap ni, dah pakai baju. Lepas tu saya pun nak ke toilet. Saya tanya orang, ada saya tanya seorang ni lah, bro pergi toilet kan? Dia jawab macam tu. So saya pun ikut lah, tengah betulkan. Yelah, abang bayangkan kalau abang tengah betulkan dari pinggang ataupun baju, abang jalan tengok bawah kan? So abang ikut je lah jejak kaki orang tu pergi ke mana. So saya pun ikut lah, saya ikut nak ke toilet. Bila dah sampai toilet tu, pop, lampu hilang, lampu padam. So saya pun macam, wait a minute, aku kat mana ni? Macam tadi aku ikut orang tu, tapi orang tu sekarang kat mana? So bila dah masuk ruang tu, lampu pun tutup, saya ni sangat terakut bang sebenarnya kan. Okay, saya pun dah macam, first thing saya ambil adalah telefon saya. Saya pun buka, no service. Memang betul lah, sebab dekat tempat saya buat event tu, nama dia Pinewood Studio. Dekat situ memang tak ada line sebenarnya, sebab dia kawasan baru, dekat Johor Bahru kan. So bila benda tu jadi, line tak ada. Lepas tu macam mana? Macam mana saya nak dapat pertolongan ni? Saya sangat penakut bah, sumpah saya cakap. Saya memang sangat-sangat penakut. Kalau tengok movie, saya suka tengok movie seram tak? Suka. Tapi kalau kat movie, abang tahu ni kerusi kan? Kepala saya dah kat sini dah. Dah kat bawah lah tu kan. Itu saya. So bila benda tu dah, tadi sama balik cerita tadi, sorry. Masukkan balik bunyi-bunyi sikit. Bila nak jadikan cerita, bila dah gelap tu, saya dengar macam bunyi orang macam mana? Macam macam tu tau. Dekat yang kat sini ni, yang kat belakang ni. Apa lagi, aku dah cuak lah. Remang lah bang, segala bulu dengan aku yang macam banyak bulu ni. Tak tahulah berapa tinggi dia naik kan. So saya pun tak tahu nak baca, saya bacalah apa segala. Lepas tu saya dah cangkung dah. Dah bukan cangkung, macam ni terduduk yang tutup kaki tu. Saya tak tahu nak cakap macam mana, kaki dah dekat dada. Saya pun duduk diam, saya goyang-goyang, baca. So saya macam, dan apa lagi saya nak buat ni kan. Saya keluarkan phone, saya letak kat bawah pintu tu, sebab bawah pintu tu ada cahaya sikit je. Sebab bila cahaya pintu tu, yang kat dalam semua dah gelap-gelap gila. So saya letak bawah tu, saya tengok connection, ada tak connection. Saya macam, tolonglah ada kan. So saya pun dapat connection. Saya terus try to call, tak dapat. Try call orang ni tak dapat. So saya call ya kawan saya yang buat event yang sama, which is masa tu dia saya punya pianis. Kita orang punya pianis, bukan saya punya. Kita orang punya pianis. Dia pun angkat, dia tanya, "Where are you?" Saya cakap, "I don't know where, because I thought saya nak pergi toilet." Tiba-tiba saya kat dalam satu tempat ni, saya tak tahu apa. Saya tak dengar apa-apa pun, macam jauh tau. So dia cakap, "Tell me which toilet you pergi kan?" I really don't know, but tapi berapa step je lah, saya cakap macam tu kan. Lepas tu dia kata, "Okay, tak apa,
let me cuba call you banyak kali so saya boleh dengar you punya phone ring. Dia maknanya dia call saya lah, call saya tak angkat lah, saya biar je, biar dia call banyak kali kan. So bila dah call, tiba-tiba pintu bergegar. Saya ingatkan apalah, terkejut lah saya sebab tak dengar suara. Pintu bergegar, rupanya dia orang tengah cuba nak buka pintu tu. And pintu tu sebenarnya dah lock. Dah lock. So macam mana saya masuk dalam tu? Ha. Itu soalan yang paling misteri Nusantara. Tak adalah, tak serius. Pintu tu dah lock. Yang lock yang mangga tu. So bila fikir balik, macam mana aku masuk tadi? Kan, sebab saya tengah betul-betulkan seluar, macam nak bersiap lah ni kan. Sebab lepas tu tu saya, so saya pakai jaket, saya jalan-jalan ikut resep. Saya tanya, where's the toilet? Okay, dia pun nak pergi, saya pun ikutlah dia. Tiba-tiba hilang dan gelap. Itulah terjadinya benda tu. Bila dah buka pintu apa semua, semua orang tanya, macam mana boleh kat dalam ni? You know, you ikut siapa? Siapa bawa you? Saya pun dah tak tahu nak cakap. Sebab tengah tergamar, pintu terkunci dengan lock bang. Bukan terkunci yang apa, tombol kita pakai kat rumah ni kan. Tidak, dengan lock. So bila keluar-keluar dia orang cakap, oh, bilik ni dah lama orang tak pakai. Macam mana tu bang? Kan, apa perasaan saya masa tu? So saya pun, okay, yang tadi tu yang bunyi tu apa? Sound system ke? Kan? So benda tu sampai sekarang saya ingat lah. Sebab benda tu saya rasa paling-paling seram bagi saya. Sebab saya tak pernah ada experience yang nampak. Alhamdulillah, mungkin Allah tahu saya ni seorang yang penakutnya teramat lah kot kan. Cuma dengar bunyi ni, saya pun sampai tak pusing sampai sekarang. Memang tak boleh bang. Ha, tengok, dia pun angguk. Memang saya sangat-sangat penakut. Kalau orang sergah tu saya okey lah. Cumanya macam, kau jangan hantar gambar Cik P ke ataupun gula-gula ke kat saya. Memang besok tu saya tak bercakap dengan awak. Macam tu lah, saya memang tak suka. Okay, tu dia cerita-cerita seram daripada Aidil. Kita pindah ke tajuk seterusnya pasal pandemik ni, kerana semua orang terkesan Aidil dengan pandemik ni, sehinggakan banyak dunia dah berubah dengan begitu cepat dalam masa satu tahun. Perubahan kita boleh tengoklah dari segi ekonominya, dari segi karier, tambah lagi dalam industri seni ni. Okay, bila Aidil timbul idea untuk menjadi artis dengan permulaan di mana terpaksa berdepan dengan pandemik ni, bagaimana cabarannya bagi Aidil sendiri? Tak sebagaimana macam, oh, kenapa aku tak mulakan daripada awal lagi karier aku di mana masa tu tak ada pandemik, senang nak bekerja dan perjalanan pun senang, smooth. So sekarang ni macam pandemik, MCO lah, mula-mula nak pergi apa, dah ada keluar arahan untuk boleh bebas, tiba-tiba nak kena berkurung balik. Aidil, macam mana acceptance tu? Macam kita dari sekolah pun orang dah cakap wawasan 2020, you know, kita dah dibesarkan dengan that title wawasan 2020. So memang lagu ni pun sebenarnya memang dah diplan untuk keluarkan pada tahun 2020. Dalam pemprosesan tu mengambil masa dalam 8 bulan, 9 bulan tak silap saya lah, sebelum tarikh release tu. Memang kita dah anggarkan lagu itu akan dikeluarkan pada tahun 2020. So dengan konsep ataupun kepercayaan diri mengatakan, okay, buat je, kalau ada rezeki ada, kalau tak ada kita cuba lagi, you know. So dengan terapkan perasaan dan G2 atau motor yang mengatakan, okay, kita kena keluar juga 2020. Alhamdulillah, you know, the acceptance daripada orang, saya boleh kata positif, tak ada yang mengacau. Alhamdulillah, ada je something yang saya boleh buat out of the song. You know, saya ada promo kat sini, promo kat situ. Adalah berhenti sekejap sebab pandemik yang macam kat tadi, yang the second one kan, yang dia panggil balik. Tak, itu memang mengganggu lah, tapi sedikit sebanyak saya rasa dalam apa yang kita lakukan, kita ada strategi, kita ada konsep strategi marketing, betul tak? Tapi dalam dua ni, lagi satu ni pun penting, percaya pada rezeki. Kalau ada rezeki, ada marketing awak guna berapa atau berapa orang atau banyak mana duit yang awak dah sumbangkan. Kalau tak ada rezeki juga, Allah kata Allah tak nak, tak akan terjadi juga kan. So memang konsep saya, Liza dan semua orang-orang yang berpihak kepada saya tu masa tu, semua berkonsepkan rezeki. So saya tak adalah kata menindas apa yang saya lakukan, tidak. Alhamdulillah
semuanya berjalan okey. Ha. Apa yang kita harapkan dalam masa dekat ini kita ada dah apa kata apa ya? Perancangan plan untuk vaksin di mana kita harapkanlah sangat dengan semua ni. Dah sign up belum? Alhamdulillah dah. Kita pun terkejut juga ada golongan-golongan yang tak mahu menerima vaksin ni. Ada golongan anti-vaksin. Okay, fine. Kita tak apa. Lantak engkau lah kata nak ambil vaksin. Tapi kenapa diorang ni menimbulkan rasa macam nak menghasut orang lain supaya tak mengambil vaksin tu? Apa pendapat Aidil secara ringkas golongan-golongan anti-vaksin ni? Golongan anti-vaksin ni? Okay. Saya... setiap orang ada choice dia sendirilah. Saya tak boleh halang, betul tak? Macam dia nak tindas-tindas yang support-support itu dia orang punya haluan masing-masing. Tapi saya rasa penularan video-video yang kat luar yang abang tengok kat China kan, recently yang dia orang bagi vaksin lepas tu geta-geta. Saya rasa benda-benda itulah yang mengakibatkan dia orang takut untuk ambil vaksin. Ataupun yang salah ataupun ada beberapa buah pihak yang percaya kepada konsep nak jadi-jadilah. Ataupun ada seorang yang sebuah pihak yang sebegitu. So dalam kata, saya tak kata Islam saja. Kita di dunia ni ada agama-agama yang mereka percayakan kan. Macam yang lain tu mungkin diorang percaya pada konsep nak jadi, jadilah. So mungkin itu. Tapi saya saya nak vaksin tu. Betul. Siapa yang tak nak? Sebab benda tu saja yang dapat orang kata menghalang lah kita daripada dijangkiti, betul tak? Dan kita mahu keluar untuk cari rezeki. Macam Budi tertekan lah sebab biasanya kita pergi event untuk kita pergi event macam AJS malam, mana ada media yang cover. Jadi dengan ada vaksin ni kita harapkan akan lepas ni kita banyak lagi macam event-event, konsert, sebab ramai kat luar sana yang rindukan persembahan live, konsert. Rasanya ramai dah artis dah merangka dah apabila dah dah habis MCO, dah lega semua, coronavirus dah hilang dekat atas muka bumi ni, dah rancang dah untuk buat konsert dan istana budaya, tempat-tempat konsert-konsert ni semua dah get ready untuk orang kata mulakan persembahan diorang lah. Okay, cakap pasal konsert, kita terus ke apa yang berlaku semalam dekat Anugerah Juara Lagu 35. Kita sentuh sedikit tentang pendapat-pendapat Aidil lah tentang Anugerah Juara Lagu ke 35 secara keseluruhan lah Aidil. Adakah Aidil sebagai penonton lah puas hati tak dengan keputusan juri? Saya tempat pertama saya sangat berpuas hati sebenarnya. Sebabnya saya rasa diorang punya arrangement ataupun kalau bukanlah arrangement untuk HL bang, maksud saya arrangement lagu original dia tu for me is very new. Dia sangat urban dan very pop. So very fresh tau. Macam tak ada, kita tak selalu dengar, bukan tak dengar, kita tak selalu dengar dekat Malaysia. So saya memang sebenarnya sejujurnya jagaan saya masa tu adalah kakak peluang kedua ataupun nombor dua ataupun Aina Abdul dengan Annie lah. Those are my lines masa tu. Tapi ada yang ada, ada yang tak ada kan. So alhamdulillah tekaan tu betul lah. Yalah, kita teka pun bukan kita juri, kita cuma based on apa yang kita suka atau kita minat. Juara dia gila, Noki, Loka B dan kakak Azraf. Noki dan Loka B ni dia suami isteri eh? Bukan eh? Bukan. Tujuh dengan Loka B. Noki. Tapi Noki ni satu grup dengan tujuh. Okay. Kadang-kadang secara kebetulan lah apa yang viral, antara yang viral adalah diorang menyusun judul lagu untuk AJL ni daripada tahun yang sebelum-sebelum ni. Mungkin Aidil ada baca tak yang diorang itu secara kebetulan ataupun macam kita tengok apa ni kebetulan. Ialah setiap orang ada rasa nak mencuba untuk buat sesuatu, so orang-orang yang kreatif ni lah yang telah membuat sesuatu yang saya tak fikir pun benda tu boleh relate kan. Tapi bila fikir-fikir macam kelakarlah benda ni kan, boleh jadilah sebuah ayat yang macam tu. Tapi ialah itu sekadar untuk hiburan bang, tak boleh nak ambil serius lah benda tu kan. Tapi saya terkesan lah macam kelakar lah benda tu. Dia terkesan bila kita tengok kan baca balik adakah juri memilih tajuk yang begitu?
Okay, first jampi, kemudian tahun seterusnya haram, kemudian sumpah dan gila. Bila kita baca jampi, haram, sumpah, gila, semua yang so lepas ni macam-macam lah. Lepas ni dia orang dah tahu dah, okay, nak letak tajuk untuk lagu seterusnya. Kita bercakap pasal AJL lagi. Bagi pendapat Aidil, persembahan manakah yang Aidil rasa sangat best di AJL? Sangat best. Aidil ada dua, tak silap Aidil. Aidil suka persembahan A daripada Azizi Kirana, sebab dia sangatlah lively. Macam dia conquer satu stage tu kan. Okay, sebabnya dia ada lain tau, sebab baju dia baju tradisional kan. Cara dia bergerak apa semua memang, dan dia dapat ni kan persembahan terbaik kan. Persembahan terbaik. So memang on lah orang kata. Kerana memang on. Tapi kalau dari segi instrumental, orang kata bukan intimate, macam dalam, rasa dalam tu, lekat dengan hati. Saya tersentuh lah. Kosong lah. Tersentuh. Kosong. Nabila Razali. Yes. Saya tak fikirlah. Iyalah, memanglah, you know, seorang penyanyi ada yang macam, kalau abang tengok hari ni dia upload apa kan, saya faham. Sebab saya sendiri pun macam, kalau saya buat event kecil-kecilan ada juga terjadi sebegitu. Cumanya macam AJL ini bukan semua orang nak bang. Kalau saya pun nak. Kalau abang tanya kan, saya pun nak berada di pentas yang semegah itu. Maybe pressure yang dia ada ataupun perkara-perkara yang telah berlaku sebelumnya dah membuatkan dia rasa, you know, macam alamak. Okay, apa yang, dari firasat ataupun pemerhatian Aidil sebagai penonton persembahan Nabila Razali dekat AJL semalam, apa sebenarnya yang berlaku? Mungkin apa yang bermain dalam kepala dia? Sebab kita pun ada juga ada media yang bertanyakan kepada soalan ini kepada Nabila Razali. Dari segi vokal, dari segi perasaan dan penghayatan, serta apa yang keluar daripada sebutan-sebutan dia, Nabila Razali seolah-olah dia sedih. Mungkin ada duit sedih di situ, ada dua idea kita kalau kita tengok. Mungkin sedih dengan bila menghayati skop ruang ataupun pemahaman lagu tu, sebab lagu tu memang sedih, peluang kedua. Satu lagi mungkin dia macam sedih dengan apa aku buat ni, apa yang telah dilontarkan suara. Dan mungkin Aidil boleh pilih yang mana, apa yang bermain dalam Nabila Razali sebenarnya, apa yang sebenarnya berlaku. Mungkin nak kata dia sedih sebab apa yang berlaku, tidak. Sebenarnya kalau korang tengok video tu, daripada mula dia dah bagi emotion tu, dia dah bagi feeling tu. Kalau awak tengok betul-betul, saya bukan cakap sebab saya kenal dia ataupun saya tahu dia daripada tahun sudah, tidak. Saya memang cakap sebagai seorang penonton. Masa saya tengok tu, saya ada ibu saya, saya ada cousin saya kat situ. Dia orang sendiri cakap, kenapa macam very sedih. Maknanya baru masuk first few takes atau first few lines, orang dah boleh rasa benda tu. Maknanya benda tu adalah more kepada penyampaian Nabila semasa mempersembahkan lagu tersebut. So kalau orang kata yang dia sedih sebab apa yang telah berlaku, tidak. Saya tak menyokong statement itu. Sebab dengan apa yang saya tahu, seorang Nabila Razali ni, dia dah berusaha sebaik mungkin dah untuk berada di satu pentas yang sangat besar. Yang saya, macam saya kata tadi, semua tak tahulah, yang penyanyi-penyanyi macam saya, penyanyi baru, saya memang nak benda tu. Cuma bila, saya tak tahulah, mungkin 10 tahun, 8 tahun, saya tak tahu. Tapi kalau sebagai saya seorang yang memang ingin menyanyi, itulah yang saya mahukan. Sebuah pentas semoga itu. Mungkin dia ada rasa overwhelmed yang saya dah buat sebaik mungkin, saya dah berusaha sebaik pulih untuk dapat ke sini. Mungkin perasaan itu yang menjadikan dia sangat-sangat tersentuh. Dan dapatlah, saya rasalah feel tu sampailah kat saya. So saya strongly believe that apa yang dia berikan adalah daripada hati dia, bukannya sebab dia, bukan sebab apa yang berlaku. Persembahan Nabila Razali di AJL telah trending semalam dan mungkin sampai hari ini akan trending. Ada ramai yang rata-rata dah mengecam Nabila Razali sebenarnya dengan persembahan beliau. Dikatakan ramai yang kecewa apabila dikatakan Nabila Razali ni dah bersedia lebih awal. Dia kata dah 3 bulan masuk kelas vokal dengan Cikgu Safinas ke siapa, dia punya jeguru vokal. Dan kita pun sendiri macam, okay, bila dah belajar vokal mesti
persembahan dia lebih baik lah daripada sebelum-sebelum ini. Dan menurut kata Nabila Razali, Aidil, dia kata persembahan beliau semalam adalah persembahan terbaik daripada saya, daripada Nabila Razali. Antara yang boleh nak petik, dia kata walaupun berlangsung tak seperti saya jangkakan, saya gembira dengan apa jua yang sudah saya sampaikan malam ini, malam semalam lah. Nabila still lagi macam positifkan diri dia, dan yalah, dia pun mesti tahu ramai yang mengecam dia. Betul. Tapi tak kurang ada yang masih lagi melontarkan ataupun masih lagi meluahkan rasa benda-benda yang positif lah untuk membangkitkan semangat Nabila Razali. Contohnya Nilofa semalam, Adil, dia ada menulis tweet, dia ada tweet dekat Twitter. Dekat Twitter semalam, dia kata you did well, you did well. Betul, memang she did well. For me personally, she did very well. Sebenarnya penghayatan ada, nyanyian sampai, semua okey. Cumanya setiap manusia tidak perfect, guys. So saya sangat-sangatlah bangga dengan dia. Knowing her from who she was sampailah dia sekarang, saya nampak je ini dia macam mana. Dia kena kecam, dia kena itu, dia kena ini. So macam semalam, lepas dia dah perform, saya terus mesej dia. Yelah, saya kawan, bukannya apa, kawan saya, mesej dia, saya cakap you did so well. Lepas tu saya hantar yang, tahu tak, bunga warna apa, pink tak silap. Saya hantar benda tu, and then dia cakap thank you. Lepas tu dia hantar gambar menangis tu. So saya faham. Tapi saya sebagai rakan, saya sangat-sangat bangga dengan apa yang telah di-deliver. Memang banggalah bang, saya tak tahu nak cakap apa. Memang banggalah untuk dia. Penghayatan tu sampai, saya rasa. Nilofa kata, proud of you Nabila Razali, you did well, hugs. Dan ada yang kita baca sedikit lah, antara netizen-netizen cakap, terus stop kecam Nabila bila kita sendiri tak tahu apa dia rasa. Kita sendiri tak tahu kita ni boleh go diri dia ke tak, apa dia cakap. Oh yes, she did her best. We all know she had problem with her voice earlier, but she choose to go for it. Idea dah tengok dah AJL. Mungkin kita nak shoot apa pendapat Idea tentang tiga persembahan ini, iaitu Gundah daripada Annie Zakri, peluang kedua Nabila Razali, dan persembahan juara AJL. Lagu kegemaran Aidil, lagu mana dalam banyak-banyak finalis? Dalam banyak-banyak ni, sejujurnya Gila. Sebab dia very urban, dia very new, very fresh. Tapi second one would be Gundah. Third would be peluang kedua. Tapi tak tahulah, semualah suka. Cumanya kalau I rankkan, itulah secara favoritismnya, itulah. Tapi kalau nak dikatakan yang mana, memang semua I suka sebenarnya. Sampai tu kalau idea ada pendapat, boleh stop sikit. Boleh, ya. Tujuh dah mahal, bang. Menurut kata Ernie, dia kata lagu ini adalah lagu yang ditujukan khas ataupun diadaptasi daripada kisah percintaan datuk dan nenek dia yang asalnya dah meninggal rasanya. Dan dari situlah perasaan tu keluar bila kita pun sendiri tahu bila pasangan yang bercinta, yang orang-orang dulu bercinta lain, Aidil. Ya, betul. Dan tak ada telekomunikasi, dan benda tu yang menjadikan lagu ini, orang kata package lah dari sudut penciptaan lagu dan apa hasil karya. Mungkin Aidil boleh bagi pendapat tentang lagu ini. Lagu, sebab saya ada tengok hari tu interview pasal lagu ni, masa Ernie cerita. Ernie memang, kalau orang kata secara vokalnya, memang sangat-sangatlah hebat bagi saya. Sebab dia pun dah pernah menang vokal terbaik, dan bukan setakat kalau nak bandingkan dengan apa yang dia dah dapat. Saya rasa seluruh orang Malaysia memang agree yang she is one of the best singers that we have dekat Malaysia ni. Dan cara penyampaian dia pada malam ni, sebab saya dah tengok semalam kan, cara penyampaian dia pada malam tu
sangat-sangatlah sampai. Kalau kita perasan dekat very end of her performance, dia lagi sikit je nak nangis. Kalau perasan, ke tak tahu dia nak nangis. Actually dia dia ada mengaku dekat sidang media semalam, dia ada mengaku dia sepatutnya kalau nak nangis hujung-hujung lah. Betul. Tapi dia dah tengah-tengah dia nak menangis sebab bila orang menyanyi ni, bila kita menangis sangat, dia akan efek kita punya vokal. Betul, betul tak Aidil? Go. Aku rasa nak tangan kat belakang tu. Tangan kat belakang sebab apa ni? Background dia lah. Dia nak cerita background. Paparan dekat ni. Dekat screen. Screen kat belakang. Okay. Alright. Itu pun dah cerita lah tu. Macam ni rasanya Annie Zakri ni satu kelebihan dia bila dia menyanyi, dia perkhayatan tu dah satu. Yes. Dia suara dia membuatkan kita terbawa ataupun terbuai, dan rasa sedih tu masuk ke dalam diri kita sebab dia punya lengkuk merintih, yang orang panggil merintih, yang biasanya kalau kita dengar lagu-lagu lagu-lagu Jiwang juga daripada Korea. Biasanya dia orang pun pakar dalam macam dengar, walaupun kita tak faham sepatah haram pun dalam bahasa Korea, tapi bila dengar melodi dia, macam faham je kan, macam sedih tu terasa. Bang, masa saya tengok ni, saya boleh kata saya akan saya expect something will happen, which is macam last year baju dia terbang, betul tak? So this year saya tengok baju dia macam takkan terjadilah benda yang sama. Saya masa tengok dia, saya tunggu satu benda yang dia buat different. Sekejap lagi ada kan, dia tukar. Tak silap saya lah, kita tengok je. Cakap pasal baju, semalam dia ada cakap dekat sidang media, mungkin sebab ramai yang mempertikaikan ataupun kecam lah kot, kenapa pakai baju macam tu. Sebab nampak dia punya apa, bahagian-bahagian tengah dia tu terlampau berisi ke macam mana. Tapi dia ada cakap baju tu adalah inspirasi daripada baju arwah nenek dia. Betul. Yang orang dulu-dulu pakai masa, sebab dia Ernie berasal daripada Melaka. Orang Melaka, Melaka ada style dia, style ada macam style tu. Dia rasa konsep dia kerengga, dia kata. Okay, teruskan. Cantik baju tu. Okay, hantu dah datang. Dah masuk hantu dah. Ini panggil apa yang chorus ni? Ini panggil bridge. Bridge atau pre-chorus. I don't expect sebab Aaron ni dia punya kepakaran juga, ada yang buat whistling, teknik whistling dia. Betul. Kita orang nanti-nantikan dalam persembahan dia kan. So dalam persembahan ni, Budi rasa macam dia akan buat tak kan. Tiba-tiba macam tak kurang lah, tak ada bunyi whistle tu, tapi tak berapa nak ni kan. Tapi macam Aidil cakap tadi, lepas ni ada part ni yang Aidil macam tak expect dia akan buat macam tu. Sebab saya macam damn, macam wow kan. Sebab selalu yang dia buat normal pun dah dah power. Bila dia tukar lagi rendition dia, dia bawa lagi lengguk tu, macam memang awak ni power lah kan. Jom kita tengok yang ni. Yes. Dan lagu betul ada ke? Tak ada. Tak ada ni, dia tambah kan? Dia tambah rendition sendiri. Last tak, dia macam last kali tu dia pecah kan? Macam apa? Dia tadi pecah ke? Last kali hujung tadi, tak ada? Tak ada. Tak ada. Perfect. Tak ada. Perfect. Okay. Perfect. Okay. Oh, dah tak tahan dah ni bang. Part ni dia dah boleh tahu dah tak boleh hold perasaan dia tu, sebab mata dah tak boleh dah. Saya pernah nak menangis memang. Kalau masa tu saya nangis, so jadilah. Memang akan efek. Sama ni kan Anwar juara lagu, so sebaiknya macam Kak Misha juga dulu kan, Kak Misha nangis kan. Tapi benda tu bagi perhatian lagi, saya rasa membantulah. Sebab
tengok dia bagi pun sampai kan. So memang kalau seorang penyanyi ni bila bercerita haruslah ikhlas dan jujur, ni lah yang jadi. Ha, macam tu. Cik, aku cakap macam pernah perform agaknya ni. Go. Sikit lagi. Sekarang kita dengar kita tengok reaction Adi Maula Nabila Razali menyanyikan persembahan Nabila Razali di AJL 35 peluang kedua. Pada saya itu dia bagi feel, dia tak akan fikir. Mungkin Nabila Razali adalah seorang penyanyi yang memikirkan feel apa yang nak bagi. Dia tak akan fikir teknikal. Ada penyanyi sebegitu juga. So mungkin Nabila, itu yang Nabila lakukan. Dia nak bagi cerita, dia nak feel. Bukan bukan nak, okay aku kena buat ni perfect, aku kena buat ni, ni macam ni. Tak, saya rasa Nabila macam tu lah. Saya pun tak tak tahu kan apa dia yang dia ada dalam minda dia. Nervous pun ada kan. Dia mungkin nervous. Betul. Ramai yang cakap baik bagi dekat Hel Husaini je nyanyi. Tapi itulah, ni lagu dia kan. Dia nak rasa kan pentas tu kan. Tapi dia cantik lah ni baju. Macam mana idea dulu berlakon dalam muzik video Cemburu. Macam mana Cemburu tu lagu fast eh? Lagu macam lagu first single pertama dia eh? Betul, dia lagu fast. Eh, lagu lama eh? Lama. Macam mana boleh tak terlibat dengan muzik? Sebab masa tu saya kenal Abang Len tak silap. Dia punya manager masa tu. Masa tu kita orang pergi coffee session dekat masa tu. Ada cakap, ni kan ada, dia ni kenal ni macam. Masa saya memang dah kenal Indah dari Johor Bahru. Kak Indah ni dari Johor Bahru. Saya dari Johor Bahru. So saya memang dah kenal Indah. So dari Indah rapat lah, dengan Nabila rapat. Kan? Indah rapat dengan Nabila sebab AF kan. So dari situ lah cakap, dia makan je lah ideally daripada daripada korang nak suka orang baru apa semua kan macam. Saya cakap lah, saya tak pernah berlakon apa semua kan. Bawa je tak kisah, kita buat ramai-ramai ataupun ID seorang. Ramai-ramai kan. Maksudnya ramai-ramai. Maksudnya ada pelakon lain. Tak ada ID dia. Masa tu ada saya, Kak Indah, Nabila of course buat lagu. ID jadi apa? Jadi masa tu teman lelaki dia. Teman lelaki ah. Okey. Yang dia jealouskan sebab ada orang lain tag saya masa tu lah. Okey. Yang dia jealouskan tu adalah Zahra Zahri, tak silap saya. Orang seorang bekas belajar Akrim Fantasia juga. Okey, teruskan kita punya reaction. Baik. Sambil dia nak bercerita tu sampailah. Oh, dia dah terkunci situ. Yelah, tak apa. Semua orang tak perfect kan. Lagu ni kalau kita nak tengok pada struktur dia, lagu ni satu naskah yang besar, besar tau. Dia macam tak sesuai untuk Nabila Razali. Tapi dia nak juga untuk dia pun tak tahu. Tapi yalah, lagu ni bila first dia ada dua version. Betul. First Hel yang nyanyi. Betul. Dan Nabila Razali. Dua-dua video yang dia orang buat trending. Betul. Maksudnya kekal trending dekat YouTube. Ya, pada mula-mula dululah. Sebab penglibatan dia dalam, saya sebenarnya tak tahu masa tu lagu dia. Masa Hel keluarkan pun saya macam, bukan tu patutnya lagu Mela. Saya tahu dah tu lagu dia. Cuma kenapa Hel keluarkan dulu? Mungkin itu adalah marketing strategy dia, ataupun saya tak sure sebab saya tak tahu nak komen apa tentang itu. Tapi pada saya, mungkin Mela nak cuba untuk ketengahkan dia dari ballad. Sebab dia dah selalu buat lagu yang sangat-sangat rancak. Kalau perasan lah, lagu ni semua rancak. So ini adalah dia punya risk taking untuk cuba untuk cuba lakukan lagu ballad. Dan saya rasa with the views that she's having now dekat YouTube dan penerimaan orang yang dengar dekat streaming, semua suka lagu tu. Cuma dengan apa yang telah berlaku, saya rasa macam saya katakan tadi, kat semua orang tak perfect. Sama this is her first time dekat AJL. Saya pun nervous bang kalau saya masuk kan. Betul. So jangan
bukanlah saya kata saya tak boleh halang apa orang nak cakap, tapi cuba awak bayangkan awak ada dekat pentas tu, apa awak rasa kan, baru-baru kita boleh tahu apa yang sebenarnya feeling dia. Dia cuba cerita kat kita and then dengan apa yang telah berlaku. So kesianlah, janganlah Aidil apa kalau diberi peluang nak nasihat Nabila Razali dengan apa yang dia tengah tempuhi sekarang ini, orang kecam dia dan sebagainya, apa yang ID sendiri nak bagi tahu kat Nabila Razali? Sebenarnya semalam lepas habis tu ID memang terus teks dia, tapi bukan habis as in lepas dia nyanyi ID teks, tidak. ID message dia lepas AJL dah announce apa semua dah settle, ID cakap kat dia, Bella, you have done your best, apa ni, I've seen you growing from before and now you are here, it's AJL, saya cakap macam tu. No one, tak ada orang tak nak AJL ni, and you have made it here, so whatever happen, itu ada rezeki awak, itulah ada rezeki bersama dengan semua orang, dan you should be proud of yourself. Saya cakap macam tu. Itulah sejujurnya apa yang saya rasa dan saya beri kepada dia lah. Okay, lagu seterusnya kita nak tengok reaction Aidil Maula. Dia bukan more to reaction tau, dia macam kita nak mengulas juga kan. Okay, ada juga. Okay, juara kita lagu Gila-Gila. Sebab ramai yang tak menjangkakan lagu ni sebagai akan jadi juara, betul tak? Kata lagu apa ni? Okay, dari segi okay, kita dengar sekejap. Elemen intro ni, elemen dia ambil elemen apa eh? Daripada daripada lagu-lagu lama eh? Lagu-lagu etnik kan? Etnik. Cumanya direvolusikan. Dijadikan benda baru. Tapi memang saya rasa bila saya keluar video, bila keluar lagu tu je, saya dah macam I like this song. Sebab it's very new. Tak ramai ada lagu sebegini. Memang itulah. Inilah dia. Sangat kreatif lah. Lepas tu terus kepada Noki Rap. Ezra memang, you know, he's very good at everything lah. Dia memang power. Memang power. Pernah jumpa dia? Pernah. Eh, Ezra ada ke semalam? Ada. Masa dia orang, tapi Ezra kan memang dikenali sebagai seorang yang pemalu. Dia pemalu. Dia memang sangat pemalu. Pernah jumpa dia dua kali macam borak dengan dia kan, macam dia sangat pemalu. Tapi orang dia baik, sangat baik. Ingat ke dia dengan media je yang macam dia macam segar-segar nak tak banyak cakap lah. Ingat ke dengan ID pun sama? Dia macam tu lah. Macam tu lah. Dia memang pemalu lah. Tapi biasanya orang yang seni kreatif ni dia akan jadi kreatif macam tu. Dia cakap tu, bila orang yang kreatif ni, you might see him like that, tapi tengok kerja dia. Styling dia pun dia, best lah. Untuk lagu ni, kakak Azraf ada kata dia... Nenek dia tu kan? Nenek dia meninggal kan? Tapi dia... Simpan. Nampak lah. Even at the very end, kalau kita patah balik sikit. Kalau dia menangis eh? Dia tapi, bukan nangis, dia cuba tengok, tahan. Tengok yang pasal kan, bila dah pemenang juara, dia akan perform sekali lagi kan? Masa perform tu, apa yang dia sedih tak tahulah. Tapi, dia orang macam perform tak sama dengan yang asal lah. Mungkin exactly, dengan MRC semua, dengan menang kan? Mungkin dia orang menang, so happy lah kan? Happy sampai lega. So kalau saya pun, saya reaksi macam tu kan? Benda kita tak expect, sebab semua orang hebat-hebat. Bukan saja macam, memang saya sokong kalau dia menang, ya. Tapi penyanyi-penyanyi yang tersenarai dalam Anugerah Juara Lagu 35 ni semua hebat. So bila kita nak, kita takkan nak expect kita menang. Aku confident lah. Tak tahulah siapa ada rasa tu. Tapi takkanlah dia nak kata aku confident aku menang ni. Mesti tak. Semua akan ada rasa macam Dia lebih hebat. Bila dah menang, itulah saya rasa perasaan yang dia ada time dia perform. Lepas dia announce sebagai pemenang Anugerah Juara Lagu 35. 35 kan? 35 betul. Yes. Ini ada satu slot dipanggil 3 perkara. Okay. Tak banyak pun. Secara ringkas 3 perkara ni, ID boleh cakap secara cepat lah. Kita nak tanya 3 penyanyi yang menjadi idola. Okay, 3 penyanyi yang menjadi idola Aidil. Satu ialah Datuk Sila Majid. Second ialah Gamaliel yang Aidil cerita tadi pasal lagu Indonesia tu. Indonesian singer. Dan third is John Legend. 3 filem kegemaran. Guardians of the Galaxy. Her dengan apa cerita tu lah. Okay, 3 orang yang disayangi sekarang ini. Ibu, ayah dan abu kucing saya. Okay.
tiga judul filem yang ditonton yang baru ni, yang tiga judul filem yang ditonton sekarang dalam lewat ni lah 2-3 hari ni. Okey, hari tu saya tengok Jaws, lepas tu 13 Ghost Stories, 13 Ghost Stories dengan Dora the Explorer yang orang punya tu dekat Astro. Tiga minuman menjadi kegemaran. Ice caramel latte, ice latte, ice americano. Okey. Tiga barang yang wajib ada dalam beg. Alamak. Telefon, card holder dengan ni. Essential oil. Okey. Tiga tabiat yang susah nak tinggal. Suka goyang kaki, siap lama, cerewet. Tiga cara atau tips untuk jaga suara. Banyak ke minum air masak, praktis selalu, cuba benda baru. Okey, tiga gadget yang paling mahal yang ideal adalah. Tiga gadget eh. So far telefon lah yang paling mahal. Telefon, laptop, TV. Alright. Okay, sekali lah sebelum kita menamatkan perbualan kita, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Aidil Maula. Kita doakan semoga Aidil Maula berjaya untuk membuktikan dirinya boleh pergi jauh dalam industri seni suara, dan kita harapkan semua pendengar-pendengar kita dan juga penonton di YouTube Budi Channel ini memberikan sokongan kepada Aidil Maula. Orang kata tak kenal maka tak cinta, korang boleh follow Aidil Maula dekat social media yang kita cakap tadi lah banyak panjang lebar dalam satu jam lebih dalam video podcast ini. Ini adalah episod yang pertama nampaknya berjalan secara smooth, dan memang kita pun macam tak expect yang macam tak ada gangguan teknikal ke mana-mana, cuma tadi bateri mati sekejap. Kita tukar bateri itu saja. Tapi it's fun lah, memang best. Alright. Mungkin Aidil Maula ada soalan untuk Udi tanya. Kita bagi pulang. Tadi kita banyak soalan kepada mungkin apa soalan yang bermain dalam fikiran Aidil nak tanya berbudi. Okey. Aidil tak ada soalan sebenarnya, tapi Aidil tahu sebelum Aidil masuk industri pun abang Aidil tahulah abang Budi has always been around for industry. And kalau nak kata sejujurnya, artikel-artikel abang Budi ni antara satu yang Aidil akan tengok. Cepat pergi. Okey, Budi keluar, abang Budi keluar ni, saya pergi situ. Abang Budi keluar ni, saya pergi sini. Cumanya dulu saya tak masuk dalam industri ni. So saya rasa macam okey, cerita orang, tapi source yang abang Budi bagi tu facts. Itu yang saya suka. Ya, kita berpegang prinsip di mana kita bukannya media mainstream, tapi kita namakan kita punya platform kita blogger. Betul. Budi berasal dari tahun 2007, budi.com tu sendiri timbul 2007 sebagai blogger yang jahat sebenarnya, Aidil. Kita ambil okey, masa tu kita cerita sedikit kita mengambil gambar-gambar yang mungkin rare, yang macam membuatkan trigger orang untuk mencarut artis pada masa tu lepas tu ada beberapa perkara yang macam kita insaf sikit nak jadi baik, kita pun adalah banyak kita mempromosikan artis-artis. Nah, sekejap je sebab kita nak naik. Kadang-kadang ada yang macam artis juga ada yang mencari jalan yang singkat untuk dia naik dengan mencipta kontroversi ni semua. Betul tak Aidil? Macam Aidil pula mungkin ada formula dia. Mungkin ada formula kata aku nak naik cepat, jom cipta kontroversi. Ada juga. Okey, nampaknya sekian dululah. Ada pesanan terakhir daripada Aidil Maula sebelum kita tamatkan? Of course lah, Aidil harap kalau dengan penerimaan seorang penonton baru seperti Aidil, Aidil harap korang yang dah tengok video ni ataupun dah pun follow Aidil dekat Instagram AIDILMAULA_, dekat situ korang boleh tahulah update-update baru. Mungkin ada lagu yang seterusnya lepas ni, insyaAllah. Dan tolonglah teruskan tengok, bukan tolonglah, kalau sudi untuk tengok, pergilah search dekat YouTube Perdeh Aidil Maula under channel YouTube Datuk Entertainment. Kat situ korang boleh rasalah, kalau korang dengar Spotify tak ada gambar kan, korang boleh dengar lagu je. Sekarang dah ada video clip, maybe the feels akan lagi sampai macam tadi komen-komen tu. Dan teruskan support industri Malaysia.
Alright, terima kasih banyak-banyak kepada Aidil Maula yang menjadi tetamu pertama di Borak Sini. Habis ini, memang habis ini lah ni. Lepas ni kita keluar dengan 0-0. Okay, kita harapkan anda sokong kita punya program Borak Sini Habis Sini dengan subscribe YouTube Budi Channel, dan juga kepada anda di podcast sana, dekat, boleh juga di subscribe dekat Spotify. Dan diharap Budi pun terharu jika sekiranya korang mendengar daripada awal sampailah habis program kita Habis Sini, Borak Sini Habis Sini. Aku pun dah tersasul dah ni, lapar tengah-tengah hari. Aidy pun tak makan lagi, satu setengah, sejak lagi dia ada nak jumpa dengan komposer terkenal. Katanya nak cipta single terbaru, betul eh? Okay, itu kita kisah lain. Kita buat Borak Borak Sini Habis Sini yang lain. Apa lagi aku nak pesan kat korang? Terima kasih guys untuk support kita punya podcast. Diharapkan aku bukannya buat sekadar macam hangat-hangat teh ayam, hot-hot chicken share je untuk podcast ni. Harap-harap podcast ni banyak lagi, ramai lagi kita akan jumpa ataupun kita jemput individu-individu yang lain pula selepas ini. Mungkin korang yang individu yang viral pastinya, yang korang nak tengok. So, kepada korang yang ada cadangan, siapakah? Siapakah individu ataupun orang-orang yang korang suka nak tengok dekat Borak Sini Habis Sini? Alright, boleh bagi cadangan dekat ruang komen, ruang komen ke bawah. Sehingga itu, idea tak? Ya, kita sampai di sini saja untuk kali ini. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Borak Sini Habis Sini. Bye.